bukan YouTube ya. Ha, masjid tak apa, saya YouTube saya tak nak dah. Rakam, taruh watermark, saya tak nak. Habis dah modal, yang pucung lagi tu pun dah tak boleh nak berceramah tempat lain dah. Habis cerita Portugis sebagai-bagai, habis semua dah. Dia saya ceramah, mana dia saya panggil-panggil kamera video YouTube tak ada. Yang datang-datang semua tak ada salam punya tu, yang datang-datang. Mana ada sedar-sedar viral, berbulu tu aku tengok. Tiba-tiba keluar yang dalam internet, la ilaha illallah, salam tidak, apa pun tidak. Saya tak bagi dah sekarang ni. Saya tak minat lah viral-viral ni. Modal putus. Tak boleh nak cerita lah tempat lain lah sekarang ni. Hari tu cerita Merdeka, Portugis berapa tahun, Belanda berapa tahun, penat membaca lah. Lepas tu habis macam tu dah tak boleh cerita kat tempat lain lagi dah. Habis modal lah. Sekarang ni saya tak bagi lah. Dia dah datang tanya ni mana ni? Facebook. Ah, okay lah. Facebook dia tak ada nak boleh nak. Hai. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wa sahal lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin amma ba'du. Ini bukan YouTube ya. Okay. Ha, masjid tak apa, saya YouTube saya tak nak dah. Rakam, taruh watermark, saya tak nak. Habis dah modal, yang pucung lagi tu pun dah tak boleh nak berceramah tempat lain dah. Habis cerita Portugis sebagai-bagai, habis semua dah. Muslimin muslimat yang dihadirat yang dirahmati Allah, yang saya raikan, yang saya mati pada Ustaz Mak Farizan Subhi. Subhi selaku Nazir Masjid At-Taqwa Bukit Kapar. Para pegawai ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa. Seterusnya barisan jawatan kuasa penduduk qaryah masjid. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Kenapa eh? Boleh mula eh? Saya tak nak kamera je, tak nak lah. Lepas ni tak nak kamera. Mana-mana ceramah pun tak nak kamera lah. Malam ini kita akan bicarakan satu tajuk seperti yang diminta oleh pihak penganjur, iaitu Hijrah Merdeka. Hadirin hadirat sekalian, sempena bulan Ogos, kita kenang satu peristiwa iaitu peristiwa kemerdekaan. Tepat jam 12.30 malam tadi, genaplah 62 tahun, kita telah bertuankan bangsa sendiri. Yang mana merdeka ini, dia tidak datang umpama embun di waktu malam. Merdeka dia bukan datang secara magic, abrakadabra simsalabim, puh terus merdeka begitu saja, tidak. Merdeka ini kita bayar dengan air mata, keringat, darah dan juga nyawa nenek moyang kita. Perjuangan mereka perlu kita hargai. Tuan-tuan, nenek moyang tuan-tuan yang kata yang tadi berasal dari tanah Jawa, mereka tak datang ke Selangor ni nak tanam kelapa, tidak. Tanam kelapa dekat tanah Jawa, banyak lagi tanah lebih subur. Tapi mereka datang untuk menyamarakkan perjuangan, menentang musuh-musuh yang cuba untuk menggugat akidah orang-orang tua kita dahulu. Sebab itu perjuangan mereka ini perlu kita hargai. Sebagaimana saya sebutkan, kalau tuan-tuan pernah minum air kelapa muda, jangan lupa kelapa itu ada yang tanam. Jadi terima kasih kepada yang menanam pokok kelapa itu. Dan bersempena pula dengan bulan Muharram, kita kenang satu peristiwa iaitu peristiwa hijrah. Tetapi ini bukanlah bermakna hijrah Nabi itu berlaku pada bulan Muharram. Itu perlu dijelaskan. Tak ada kena-mengena Nabi berhijrah pada bulan Muharram. Bahkan sambutan Ma'al Hijrah di negara kita masih sangat baru. Ma'al Hijrah baru disambut di negara kita tahun 1987. Diasaskan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Yusof Noor ketika dia jadi menteri di Jabatan Perdana Menteri dahulu. Sebelum tahun 87, orang tua-tua kita kenal dengan sambutan awal Muharram saja. Tidak pernah ada sambutan Ma'al Hijrah.
Hakikatnya Nabi berhijrah daripada Mekah pergi ke Gua Sur itu pada Khamis 26 hari bulan Safar. Belum ada tahunnya ketika itu. Bersamaan 9 September tahun 622 Masihi. Dan Nabi berehat 2-3 hari, bergerak pula ke Madinah pada hari Isnin 1 Rabiul Awal. Bersamaan 13 September 622 Masihi. Dan Nabi tiba di Quba pada hari Isnin 8 Rabiul Awal. Bersamaan 20 September 622 Masihi. Dan Nabi tinggal di sana, Nabi lebih kurang seminggu perjalanan. Sampai di Quba, Nabi duduk 4 hari. Berehat di sana sebab itu cinta Nabi kepada bumi Quba. Kemudian pada Jumaat 12 Rabiul Awal bersamaan 24 September 622, Nabi ke Madinah. Tapi belum hijrah untuk nak buat site visit dahulu. Tengok mana tempat, mana tapak, apa semua. Habis lawatan, Nabi balik semula ke Quba. Berehat lagi 10 hari. Kemudian barulah pada Isnin 22 Rabiul Awal bersamaan 4 Oktober tahun 622 Masihi, barulah Nabi pindah daripada Quba pergi ke Madinah. Maka perjalanan hijrah tidak berlaku pada bulan Muharram. Habis Ustaz, yang kita sambut ni sesat lah ya? Tidak sesat. 16 tahun selepas peristiwa hijrah, hari Khamis 8 Rabiul Awal tahun 17 Hijrah bersamaan tahun 638 Masihi, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dengan ijtihad dia bersama dengan para sahabat telah meletakkan peristiwa hijrah sebagai permulaan tahun Islam. Jadi kiraan permulaan tahun bermula daripada permulaan Nabi hijrah. Ada yang cadang kita kira start daripada Nabi lahir. Ada yang kata kita start kira daripada Isra' Mi'raj. Ada yang kata Nuzul Quran. Ada yang kata ikut Nabi wafat beberapa bulan. Bincang-bincang, tapi yang terbaik keputusannya adalah hijrah. Ada yang mencadangkan kita ambil kalender Julian, kalender Rom. Tapi Omar kata kalau kita mengikut orang, apa faedahnya? Kita buatlah kalender kita sendiri. Jadi bincang-bincang, ambillah cerita hijrah. Kenapa dia ambil hijrah? Sebab hijrah ini satu sunnatullah yang berlaku tiap-tiap hari, sama ada kita sedar ataupun tidak. Kita sebagai manusia hijrah. Dulu alam roh, hijrah pergi alam rahim. Duduk 9 bulan kurang lebih, hijrah lagi ke alam dunia. Dunia sekarang entah berapa tahun, entah 20 tahun, 40 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Nanti hijrah lagi pergi ke satu alam nama alam barzakh. Alam barzakh juga tidak kekal, entah 100 tahun, entah 1000 tahun, pindah lagi satu alam nama alam kiamat. Alam kiamat tu pula ada fasa-fasanya, mizannya, hisabnya, sampailah neraka, na'uzubillah, ataupun surga. Ertinya dia satu proses berterusan. Dalam konteks duniawi pun begitu, kita kerja askar misalnya. Dulu pangkat lance corporal, naik pangkat pergi corporal, itu hijrah. Corporal pindah naik sarjan. Sarjan hijrah naik staff sarjan. Staff sarjan pindah naik regiment sarjan major. RSM pindah naik lieutenant muda. Lieutenant muda hijrah jadi lieutenant. Lieutenant pindah naik jadi captain. Captain pindah jadi Allahyarham captain. Dan begitulah seterusnya. Itu proses sunnatullah. Maka disebabkan faktor inilah Umar Al-Khattab mengambil peristiwa hijrah sebagai kiraan tahun pertama Islam. Dan penghijrahan kita ini Allah janji dalam surah An-Nisa ayat 100, siapa yang sanggup berhijrah, sanggup berubah, itu akan diberikan kepadanya rezeki yang melimpah ruah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ata. Siapa yang sanggup hijrah, sanggup pindah, sanggup berubah, aku akan bukakan kepadanya rezeki yang luas dan juga makmur. Sebab itulah dalam dunia ini bangsa-bangsa yang merantau semua bangsa hebat. Bangsa merantau bangsa hebat. Kawan-kawan kita masyarakat Tionghoa, orang Cina, walaupun nak mengaku ke dia tak mengaku ke, dia tetap bangsa merantau. Orang Cina dalam kajian yang tinggal di luar tanah besar China, mereka kuasai aset dunia lebih pada 3 trilion US dollar berbanding dengan mainland China. Bahkan dalam konteks Asia Tenggara, 81% ekonomi Thailand orang Cina. Kalau di Filipina itu 61%. Kalau di Indonesia 73%. Negara kita kurang lebih 63%. Kenapa mereka berjaya? Sebab pindah.
Sama juga tadi disebut Jawa. Jawa pindah, merantau. Jawa bukan asal daripada Kapar, bukan asal Sabak Bernem, bukan asal daripada Parek Rojo, Seri Medan, Batu Pahat, Aujubillah, dah. Semua asal daripada tanah Jawa. Banyumas, Magelen, macam-macam lah. Ono, Coroko, Doto, Solo, Podo, Joyongo. Dia ada dia punya kiraan-kiraan keturunan-keturunan dia. Kenapa berjaya? Sebab mereka hijrah. Dia kan tiga bangsa J yang hebat. Jerman, Jus, Johor. Tiga J yang paling hebat sekali dalam dunia. Semua tu bangsa merantau tu. Memang kalau merantau, dibukakan kekayaan. Jangankan manusia, kalau haiwan sekalipun mereka berhijrah, pun akan dibukakan rezeki. Di Malaysia ada satu spesies burung, dia panggil Arctic Tern. Arctic Tern ini burung kutub utara. Tiap-tiap tahun dia terbang 70,900 km. Tiap-tiap tahun dia terbang daripada kutub utara sampai ke Australia. Tiap-tiap tahun. Burung tu taklah lah sebesar burung helang ke, tak. 36 cm, kecil eh. Tetapi dia punya determination, keazaman dia terbang menyebabkan Allah buka rezekinya luar biasa. Tiap-tiap tahun dua kali dia akan singgah negara kita. Mula-mula dia singgah di Kuala Gula di Bagan Serai Perak. Kerajaan Perak baik hati buat sanctuary burung. Makan free. Free makan. Mana burung tu terfikir dia boleh makan free. Tak payah isi borang, sign MPKK tak perlu, tak sign Tok Pengulu, tak payah sign adun, tak payah. Singgah makan. Makanlah kau semakan-makan. Daripada Kuala Gula, naik pula ke Fraser Hill, di Raub, Pahang. Situ pun ada sanctuary burung. Makan lagi. Turun pula pergi Melawati, ada zoo negara. Free lagi. Diikutlah laluan Putrajaya, saya berjaya sebab nak pergi ke Australia, dia kena ikut laluan yang ditetapkan oleh Jabatan Penerbangan Awam. Kalau keluar radar, tak jumpa nanti. Jadi dia follow. Singgah saya berjaya Putrajaya, wetland, kenyang lagi. Penghujung benua Asia, dia singgah di Tanjung Piai, ambil bekalan terakhir. Tanjung Piai dekat Kukup, Pontian, nama semua tu. Singgah di Tanjung Piai, makan lagi. Berbanding dengan kawan-kawan dia yang tak sudi berhijrah, mati lah, musim sejuk mati lah. Tapi kerana mereka hijrah, dibuka rezeki. Ada orang yang mengkaji pasal haiwan, dia bincang. Macam mana burung-burung yang tidaklah besar itu, boleh terbang sebegitu jauh. Mereka terbang 70,900 km, merentas pantai barat Alaska sampai Kanada, masuk Amerika sampai Amerika Latin, kemudian melintasi sepanjang pantai barat Eropah, Afrika sampai ke Asia. Macam mana mereka ada kudrat untuk terbang begitu jauh? Wah, orang yang minat kaji haiwan, dia kaji. Saya pun dapatlah 2-3 ilmu jugalah, share lah dengan tuan-tuan. Rupanya burung ni, dia bukan terbang pakai kudrat dia. Kan Tuhan dah janji, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraman katsiran. Aku buka engkau rezeki, aku mudahkan hidup engkau. Sebab itu burung-burung yang terbang ini, yang daripada mana pun arahnya, dia terbang menggunakan jet stream. Ini saya pun baru dapat ilmu ni. Jet stream ni angin yang tiup daripada barat ke timur. Dia jet stream ni ada dua. Satu polar jet stream, satu lagi subtropical jet stream. Ini orang aviation dia tahulah benda ini. Bayangkanlah ya, kita kalau terbang 153 km/jam. Apa jadi kalau kita tak pakai cermin mata, tak pakai peralatan yang sesuai? Kita naik motor 25 km/jam pun berair-air dah mata. Baru 25 km/jam. Tuan-tuan, try bawa motor besar daripada Kelang sampai Genting Island sekali, merasa karat highway. Bawa 120, 130, tak payah pakai spek, penuh air mata. Macam mana burung-burung ini terbang 153 km/jam, mata mereka selamat? Allah pelihara. Sebab menerusi jet stream ini, dia tak payah terbang. Dia duduk je dalam laluan itu, angin bawa dia. Rezeki Tuhan bagi pada dia. Ini kalau pilot dia tahu nak cari jet stream ini. Sebab pilot kalau dia boleh tahu mana jet stream, dia boleh potong lebih cepat lagi sampai ke destinasi. Pilot yang baru-baru ni tak kerti lah, asyik langgar awan ni kerja, gugak, baru grad agaknya. Kalau pilot yang otak-otak empat balak punya pilot, oh itu memang terror betul tu. Dia tengok, dia tahu. Dia tidur je lah. Dia boleh sampai ke destinasi sejam lebih awal kadang-kadang. Kita pun heran. Cepat sampai, merempit dia. Tak. Dia tahu mencari jet stream. Macam burung, rupanya dia terbang, dia pejam mata. Saya baru tahu.
Rupanya burung terbang pejam mata. Dan dia bukannya pakai spek macam kita. Habis macam mana dia pejam mata boleh sampai? Itu Tuhan punya kerja. Kalau kau kaji gila isim besok. Macam mana Tuhan menentukan? Baik tu dulu saya pernah jumpa satu engineer KLCC. Dia cerita, menara KLCC masa mula-mula buat marin. Mula-mula buat, dapat report. Hari-hari burung langgar. Kedebung-kedebung, mati je burung. Sampai pasukan teknikal heran. Burung bunuh diri ke apa? Banyak betul burung mati. Rupanya tu laluan burung. Burung ni dia terbang tutup mata. Jadi dia bukannya tahu ada apa kat depan. Boop, dia langgarnya KLCC tu. Jadi saya tanya macam mana engineer semua boleh selesai masalah. Dia kata gini. Kami tipu dia sikit. Macam mana cara tipu? Kami pasang satu lampu dekat dengan KLCC tu. Lampu tu dia punya cahaya macam matahari. Jadi bila dia tutup mata, dia ada silau sikit. Jadi dia tahu itu arah yang tak boleh dilalui. Dia akan kona sikit. Lepas tu sampai sekarang burung akan kona. Nyup, nyup. Cerdik tak cerdik burung-burung ini. Kita tak tahulah engineer cerdik ke burung yang cerdik. Dan diorang cerita memang kalau kat pelantar minyak biasa kena langgar dengan burung. Burung rupanya Allah Ta'ala ciptakan. Disebabkan mereka ada kesanggupan untuk berubah, Allah buka rezeki mereka. Walaupun kau badan kecil, tak boleh nak terbang, kau boleh, Tuhan akan tolong. Apa lagi kalau kita tengok haiwan-haiwan yang berhijrah? Penyu. Penyu. Penyu ni bukannya asal daripada Terengganu, tak ada. Dungun pun tak ada kena mengena dengan orang Terengganu. Penyu ni asal daripada Australia. Tiap-tiap tahun penyu, dia berenang 3,000 km. Dia haiwan hijrah. Dalam masa 58 sampai 73 hari, dia akan berenang sampailah ke negara kita. Dia singgah banyak tempat. Sabah dia singgah. Johor dia singgah di Mersing. Pahang dia singgah di Cerating. Terengganu dia singgah di Dungun, di Kuala Abang. Tapi Terengganu ni duit banyak. Minyak royalty tak habis. Jadi dia buat sanctuary penyu. Mahal sanctuary penyu. Ada tagging, ada saintis dia, solar, sonar, satelit. Dia check semua. Siap buat universiti, kaji pula penyu lagi. Universiti Malaysia Terengganu. Kaji penyu, ada diploma penyu, ada ijazah bidang penyu, ada master dalam bidang penyu, PhD bidang penyu, melahirkan doktor penyu, profesor penyu. Kaji dia duit tak habis. Diorang buat kajian. Macam Pahang dengan Johor, tak sempat buat. Sebab kami sibuk bola, mana sempat nak jaga penyu. Baik jaga bola. Orang tanya juga, macam manalah penyu yang terhegeh-hegeh itu boleh berenang daripada Australia sampai ke Terengganu? Pada dia kan terhegeh-hegeh. Tuan-tuan cuba tengok penyu, la ilaha illallah. Kalau dia bertelur, nak tunggu dia balik ke pantai, putus angin kita menunggu dia. Putus, hilang seri. Wah, dah selfie. Tak sampai-sampai lagi. Terhegeh-hegeh. Dia duduk sekejap, dia nangis dulu. Sebab dia tinggalkan anak dia kan. Jalan lagi, berhenti sekejap, nangis lagi. Itu kerja penyu. Macam mana selembab itu boleh merantau seluruh dunia? Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ata. Rupanya penyu dia tidak berenang menggunakan kudrat dia. Penyu dia berenang, dia gunakan satu super highway dalam lautan, dia panggil EAC, East Australian Current. East Australian Current ni dia macam satu highway dalam lautan. Tiap-tiap tahun ribuan ikan akan gunakan highway ini untuk bergerak daripada The Great Barrier Reef sampailah ke Sydney Harbour. Dia akan berenang macam dia duduk dalam lift dia. Dia tak payah berenang pun, dia duduk baring ke tidur terpulanglah. Benda tu akan bawa dia berjalan saja. Ini kekayaan ciptaan Allah. Benda ni tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube pun ada. Nak tengok East Australian Current EAC ni, kagum kita. Manusia tak jumpa, binatang je jumpa arus ini. Kita kalau jumpa, tak payah naik kapal, tak payah naik kapal terbang sebenarnya. Duduk dalam tu, bawa oksigen cukup, sampai Australia. Sampai Australia. Kalau tuan-tuan nak tengok lebih lanjut, balikkan tanya cucu, ada tak kartun Finding Nemo? Ha, cari kartun tu, yang cerita anak cari bapak, bapak cari anak tu, cerita ikan tu. Ha, itu East Australian Current tu, sampai ke Sydney dia terbang, dah dia berenang. Itu sebab hijrah membawa kejayaan hakiki dan maknawi. Atas sebab itulah Umar Al-Khattab fikir kita ambillah hijrah ini sebagai kiraan.
Sebab itu dalam Quran, perkataan hijrah Allah ulang 28 kali lah, kurang lebih. Dalam bentuk past tense 12 kali, dalam bentuk future dan present tense sebanyak 3 kali, perintah hijrah 6 kali, bentuk singular 1 kali, plural 4 kali, khas untuk wanita 1 kali, hijrah makaniyah 2 ayat, An-Nisa ayat 100 dan juga Al-Hajj ayat 58, dan dalam bentuk hijrah ma'nawiyah 2 ayat, Al-Ankabut ayat 26 dan surah Muddathir ayat yang kelima. Semua ini menjadi pertimbangan Umar Al-Khattab dan para sahabat ketika itu untuk meletakkan hijrah sebagai kiraan yang pertama tahun Islam. Cumanya hadirin hadirat sekalian, bagaimanakah persoalan kemerdekaan? Baik. Salah satu kita minta dalam merdeka ini adalah untuk kita cinta tanah air kita. Nabi SAW adalah contoh manusia yang sangat cinta kepada tanah air. Teringat saya semasa peristiwa hijrah, Nabi kita ketika itu, masa dia nak hijrah, dia ikut laluannya dekat dengan kawasan Bukit Safa. Orang berbalik Mekah, terbayang-bayanglah Bukit Safa. Dia lalu ikut Bukit Safa, rumah Nabi kan sebelah Belasai sana yang dekat ada tandas public toilet sekarang tu, rumah Nabi sekarang, kerajaan Saudi sengaja buat toilet. Kalau tak, orang cium bangunan tu esok. Yang ni dia buatkan tandas. Siapa nak cium-cium lah kata dia. Rumah Nabi, dia jalan ikut Bukit Safa. Kemudian Nabi cross ikut satu tempat nama Hazwarah. Hazwarah. Hazwarah ini kedudukannya dekat dengan rumah sepupu Nabi nama Ummu Hani radhiyallahu anha. Siapa Ummu Hani? Ummu Hani ni anak-anak Abu Talib. Salah seorang anak Abu Talib, pak saudara Nabi. Abu Talib anaknya berapa orang? Talib, Aqil, Ja'far, Ali, Tulaik, Fakhitah. Fakhitah tu yang dipanggil Ummu Hani, Jumainah dengan Raitah. Ini anak-anak Abu Talib. Jadi semua ni sepupu Nabi. Daripada kecil Nabi kenal. Dan Ummu Hani ni, bagi kita yang cinta Nabi, kena ingat cerita Ummu Hani ni. Sebab dalam hidup Nabi, Nabi pernah dua kali mengorat tak dapat. Siapa orangnya? Ummu Hani lah. Nabi tackle tak dapat. Yalah, hari-hari duduk jatuh cinta agaknya, minang. Dia tolak. Ummu Hani tak nak kahwin dengan dia. Masa tu belum dia tak kahwin dengan Khadijah lagi. Dia tolak. Sebab masa tu Ummu Hani ni dah ditunangkan dengan, dicadangkan bertunang dengan satu orang laki-laki nama Hubairah binti Abu Wahab. Hubairah ini dia daripada puak Abdul Wahab, maknanya puak arwah mak Nabi. Jadi Abu Talib kata, "Muhammad, aku bukan tak nak terima kau jadi menantu aku. Masalahnya kita keluarga kita, kita dah berhutang. Dulu mak engkau kahwin dengan Quraisy. Sekarang anak aku Quraisy terpaksa balas kahwin pula dengan keturunan mak engkau ini. Jadi ni adat kita," katanya. "Macam Negeri Sembilan lah, kahwin tak boleh sama suku, mesti suku lain-lain. Kalau kahwin suku lain kena masuk suku dulu. Pening orang kahwin masuk suku je. Suku je. Tak boleh masuk, kena masuk suku ke tau eh." Jadinya, okeylah Nabi surrender, kahwin. Kemudian, lepas Fathu Mekah, Ummu Hani ni, suami dia Hubairah, tak nak masuk Islam. Jadi bila Nabi datang, dia lari. Tinggal gantung tak tali. Jadi Nabi tanya lagi, "Boleh tak kahwin?" Ummu Hani kata, "Aku dah tua. Kalau engkau kahwin dengan aku, satu kerja engkau nak menjaga aku. Engkau kan nak pergi ceramah, nak pergi usrah, nak jumpa orang, nak apa, nak mesyuarat, rasmi program macam-macam. Kan kau nak jaga aku, nak bagi makan, nak bangun, nak duduk, yang leceh tak payah." Dua kali Nabi mengorat Ummu Hani, tak dapat. Mengorat tu macam bahasa kasar sangatnya. Melamar. Ha, itu kan bahasa halus sikit. Melamar lah. Mengorat tu kita. Melamar. Jadi Nabi lalu dekat rumah Ummu Hani. Sampai ke rumah Ummu Hani tu ada satu tempat nama Hazwarah. Hazwarah ni sekarang, bagi yang baru balik pada Mekah, Babu Ajiat, pintu nombor 6. Wah, dia mengingat balik. Kat manalah pintu Ajiat ni? Orang Melayu sekarang ni dah tak beringat dah pintu sebelah Sa'i ni, sebab bukan lain kita dah. Dia Masjidil Haram ada 5 pintu utama, 45 pintu biasa, 120 pintu kecil.
Campur yang dekat Jabal Omar yang baru buka, 210 semua. Tak terkapal dek kita semua pintu-pintu itu. Jadi orang Melayu dia kenal pintu King Abdul Aziz, dia kenal pintu nombor 1. Dekat dengan jam. Jam pun dah tak ada lah. Pintu sofa pun dah lama orang tak lalu. Pintu nombor 11, tempat sa'i. Pintu Fatah, nombor 45, bahagian selatan. Nombor orang dah tak lalu sangat. Babu Umrah, pintu nombor 62, bahagian selatan. Pun jarang dah orang lalu. Kecuali turun ikut sebelah syarik yang sebelah sana, belah Hilton. Yang paling popular, King Fahad punya pintu. Pintu 79. Itu orang Melayu paling kenal sekali. Sebab Raja Abdul Aziz dengan Raja Fahad, pintu dia terus mengala ke orang nak pergi ke Sopwah, nak pergi ke Disaji lah, cari roti canai. Itulah laluan. Itu orang Melayu tahu. Dia banyak ke pintu lain. Dekat sekitar pintu Raja Fahad tu ada pintu 64, 70, 72, 74. Kalau bahagian timur ada Babu Salam, Bab Ali dengan pintu Marwah. Kalau belah selatan ada pintu Hudaibiyah, Babul Madinah, Al-Quds, ada tiga. Kalau pintu lain tu yang tak popular lah, Babul Hunain, Qararah, pintu 84, pintu 94, banyak pintu lah. Tapi yang Hazwarah ini duduk pada pintu 6. Sekarang masih ada lagi. Jadi Nabi ketika dia lalu dekat dengan Hazwarah itu, dia pusing balik ke arah Mekah, ke arah Kaabah. Dalam linangan air mata, dalam satu hadis riwayat Ahmad dan juga At-Tirmizi, Nabi telah mengungkapkan satu kata-kata, wallahi innaka la khairu ardillahi wa ahabbu ardillahi ilallahi walaula anni ukhrijtu minka ma kharajtu. Nabi bercakap dengan Mekah, wahai Mekah, demi Allah, I love you Mekah, demi Allah aku cinta pada engkau Mekah. Kalaulah tidak kerana aku disuruh hijrah, aku takkan tinggalkan kau wahai Mekah. Nangis Nabi. Nabi ni sangat cinta kepada kota Mekah. Luar biasa sekali cinta kepada Mekah. Sebab itu walaupun dia lama duduk di Madinah, jauh di sudut hatinya dia tetap nak buat comeback. Satu hari esok aku akan balik ke Mekah dengan kejayaan gilang gemilang. Dan dia berjaya dalam Fathu Mekah tahun yang ke-8. Dia dapat balik. Sebab manusia ni kot mana pun dia nak balik ke kampung halaman dia. Dia nak balik ke kampung halaman. Dan Nabi sangat cinta kepada Mekah. Mari kita tanya diri kita malam ini. Cintakah kita kepada Malaysia? Cintakah kita kepada Selangor Darul Ihsan? Saya tak cinta tak menyampah menengok Malaysia sekarang. Mana boleh macam tu? Negara ni macam rumah. Tidak sempurna. Rumah kita pun tak sempurna, bocor sana, anak-anak sini, karat sana, karat sini. Tapi tu kan rumah kita. Kot-kot mana pun tu juga rumahnya. Samalah Malaysia, adalah kekurangan sikit sebanyak. Kita tak campur lah hal itu. Sana kurang, sana bocor, sini tampal, sini macam-macam. Tapi itu tetap rumah kita. Kot mana pun mesti sayang. Padahal Nabi Mekah itu ketika itu, orang dah tak suka dia. Tuan-tuan, Nabi, berapa hari perjalanan dia pergi Mekah, dari Mekah ke Madinah? 25 hari. Padahal kita sekarang kalau naik bas, campur kena taftish, tahan banyak immigration lah, tahan JPJ, macam-macam yang tahan on the way tu. Gerbong ke depan pun 7 jam dah sampai. Daripada Madinah, Mekah, Mekah, Madinah. Kalau naik kereta api, lagilah laju. Jadi tu kereta api untuk bumi putera saja, non-bumi tak boleh naik. Kita tak dikira bumi putera Mekah. Bumi putera aja boleh naik kereta api tu. Bumi putera Arab lah, di tanah Arab. Nabi ambil masa 25 hari. Apa sebab 25 hari? Sebab Nabi tak ikut laluan yang kita lalu sekarang. Kita yang alah nak perasan, lalu atas jalan raya tu nak pergi ke Madinah tu, tutup mata, terbayang Nabi hijrah. Tak ada kena-mengena. Tu bukan laluan dia. Nabi lalu ikut jalan yang lebih sukar lagi. Jalan mengala ke laut. Kenapakah perjalanan Nabi begitu sukar? Kerana Nabi berhadapan dengan orang-orang Mekah yang benci dengan dia. Dan orang-orang Mekah ini pula nak membunuh dia. Tapi walaupun begitu, adakah berkurangan cinta daripada Mekah? Tidak. Mekah tetap di hati dia. Dia doakan kepada Mekah. Nabi masa keluar pada rumah, tuan-tuan biasa dengar orang ceramah hijrah. Nabi telah tugaskan anak-anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk buat beberapa tugasan. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha diarahkan siapkan ration 3 hari punya bekalan. Hantar daripada Mekah pergi ke Gua Sur tiap-tiap hari.
breakfast, lunch, dinner, hantar makan. Abdullah bin Abu Bakar, anak Abu Bakar radhiyallahu an, dia ditugaskan buat kerja espionage, kerja-kerja perisikan, special brand. Kau duduk kat pasar, kau dengar orang bersembang apa? Apa cerita? Mana dia letakkan rela petugas di mana, immigration di mana, custom di mana, UTK di mana, GGK di mana, Pascal, Pascal, semua mana? Kau dengar aje pasang telinga. Kemudian hantar maklumat. Bila ada roadblock, bila ada KPU, bila semua. Abdullah bin Abu Bakar ambil maklumat. Dan Nabi telah upah satu orang nama Abdullah bin Uraikid. Setengah kitab mengatakan dia ni bukan Islam. Apa kerja Abdullah bin Uraikid ini? Menghilang jejak. Itu kita pernah dengar ceramahnya. Soalan, kenapa nak kena hilang jejak? Kan padang pasir mana ada jejak? Kalau kita dalam hutan, ada jejak. Padang pasir kan, pijak hari ni, tiup di angin, tak adalah jejak. Tapi kenapa perlu ada jejak? Rupa-rupanya orang-orang Arab zaman dulu, dia orang ada satu kepakaran ilmu, dia panggil ilmu al-jazibiyah. Jazibiyah ni ilmu mengenal aroma. Dia orang kalau cium tapak kaki, bekas tapak kaki, dia tahu tu kaki siapa. Bukan cium kaki kita, tak. Kalau cium kaki stokin dia boleh camah. Cium bekas tapak kaki. Ilmu al-jazibiyah ni. Memang orang Arab dia ada ilmu ini. Sebenarnya orang kita pun ada ilmu ini, ilmu tracker ini ada. Ilmu ni ada. Sebab itu kalau dalam kita punya askar, kita ada geng-geng yang memang pandai kerjanya jejak track. Dia panggil tracker. Macam Kanang, Anak Langkau apa semua tu, oh itu Iban tracker. Kerja dia orang mengenal bekas-bekas tinggalan dia orang pakar. Bahkan macam negara-negara moden macam Singapura pun, dia punya SOF, Special Operation Forces, komando dia pun dah ada unit-unit macam dia panggil Army Combat Trackers. Kerjanya dia tengok bash vegetation, rations leftover, mud, soil, displacement, dia ada istilah-istilah dia lah. Tapi tak boleh lawan kita punya Iban Tracker. Iban Tracker, kalau yang macam VAT 69, itu yang PDRM punya, itu senoi prak. Kalau dia orang asli, memang terror betul. Masuk hutan, dia orang tengok daun ni, dia tahu apa makna. Kadang dia tengok ranting patah. Oh ini ada orang lalu ni. Berapa orang? 6 orang ni. Gemuk-gemuk semua. Oh dia tahu. Gemuk, kurus, semua dia tahu. Kita tak ada ilmu tu. Ha, ilmu tu special. Tapi sebenarnya kita ada ilmu tu. Tapi ilmu kita, kita tak guna untuk combat. Kita guna untuk perut kita. Kari ni. Macam kari semalam lah. Mana tahu? Lembu ke? Lembu korban, macam lembu curi. Macam mana kita boleh tahu? Setengah orang lagi terror. Oh ini Alagapas, bukan babas, kan? Alagapas ni datang Adabi, dia boleh berlawan, berdebat. Ini brand apa punya rempah? Maknanya kita ada ilmu tu, tapi tak gunakan untuk berjuang. Kita guna untuk perut kita je. Ilmu jazibiyah dia panggil. Dia orang nak pandai jazibiyah ni, dia kena pandai ilmu angin. Kalau dia pandai baca angin, dia senang nak belajar ilmu jazibiyah. Macam kita sekarang, nama yang Melayu, ilmu angin tak pandai langsung. Malu betul orang Melayu tak tahu ilmu angin. Orang Melayu kena terror ilmu angin. Sebab ilmu angin ni berkaitan dengan ilmu laut. Dalam dunia, tidak ada bangsa yang dinisbahkan kepada laut melainkan Melayu je. Sebab itu orang Melayu lah satu-satu bangsa dalam dunia yang mengelarkan laut tu negara dia. Orang putih dia hanya panggil dia punya tanah dia, dia punya motherland. Dia panggil tanah je, motherland. Orang Arab panggil ard, bumi je. Tapi Melayu dia punya negara, dia panggil tanah air. Ertinya air adalah sebahagian daripada negara. Punya terror orang Melayu. Sebab itu orang Melayu, sebab itu tuan-tuan ni kalau yang berdarah Melayu lah ya, orang Melayu dengan laut takkan berpisah. Tuan-tuan walau duduk di kapar, agak jauh daripada laut, agak jauh agak daripada laut sini. Tapi mesti dalam sebulan, mesti satu kali tengok laut. Kita ada kecenderungan nak tengok laut. Sebab nenek moyang kita bermain dengan laut.
Baik tu orang Melayu walau duduk tengah hutan mana darat pun, dia buat satu seni dia, dia panggil keris. Keris ni sampirnya berbentuk sampan. Loknya itu ombak. Dia suka laut. Baik tu orang Melayu dulu boleh belayar keliling dunia. Macam nenek moyang tuan-tuan daripada datang bertanah Jawa, apa pakai GPS ke masa tu? Mana ada GPS pakai Waze ke apa? Tak ada. Dia ada ilmu mengenal angin. Tapi orang sekarang ilmu angin pun tak ada. Ha, itu yang bila tengok, kenapa sini jerbu, sana tak jerbu? Kau tak kenal angin barat mana? Dia kan orang kenal angin kelabu menunggal, angin muda, angin tikus, angin tumbuk kurung, angin cekang kelat, angin tajam temilang. Kan ada macam-macam angin itu. Tak ada lah, tak kenal angin lah. Saya ingat masjid kena buat kelas mengenal angin lah lepas ni. Tanah, air, api, angin lah. Empat perkara. Orang Melayu mesti mau kenal. Dia kalau bab angin ni, ini bukan ilmu Melayu, ilmu Quran. Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, dia pernah bahagikan angin ini pada 8 jenis berdasarkan ayat Quran. Kata dia, ada 4 angin baik, ada 4 angin tak baik. Dan ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir. 4 angin yang baik dipanggil angin rahmat. Az-Zariyat, Al-Mursalat, Al-Mubashirat, Al-Nashirat. Semua angin ini ada disebut pada awal surah Az-Zariyat ayat pertama, surah Al-Mursalat ayat 1, ayat 1 dengan ayat 3, dan dalam surah Ar-Rum ayat 46. Dan ada 4 angin, angin yang bersifat bala. Ni kalau kita tahu ilmu ni, keluar rumah, ni angin tak elok ni. Masuk balik. Sebab kita tak kenal tu yang balik demam macam-macam lah. Tengok tak boleh bernafas. Tak kenal angin. Angin pemusnah ada 4. Dua musnahkan penduduk darat, dua musnahkan penduduk di laut. Yang musnahkan di darat, Al-Sarsar sama Al-Aqim. Itu disebut dalam surah Az-Zariyat ayat 41, surah Al-Haqqah ayat 6. Ada dua angin pemusnah di laut, dia panggil Al-Qasif dengan Al-Asif. Iaitu disebut dalam surah Al-Isra ayat 69 dan surah Yunus ayat 22. Jadi ilmu angin bukan ilmu sesat, ilmu daripada Quran. Banyak lagi nak terangkan, tapi saya ingat kita beri laluan kepada azan isyak dulu. Beri laluan kepada azan isyak. Kau boleh langgar kan kadi bising? Oh, jangan repot dia ni kan. Okey. 2 minit lagi. Bunyikan saya bagi laluan untuk azan ni. Selangor tak boleh, kena bagi laluan pada azan. Jadi ilmu-ilmu macam tu, orang kita dah tak ada ilmu itu, tak reti lagi dah. Bahkan orang Melayu campak ke laut, mati sekarang ni, tak reti. Berenang pun tak reti dah macam mana. Berenang pun tak reti dah. Balik pada ilmu jazibiyah tadi. Jadi, yang pakar ilmu al-jazibiyah di zaman Nabi ketika itu, Abu Jahal. Abu Jahal antara yang champion. Tuan-tuan bayang kan, peristiwa malam hijrah. Ketika Nabi nak keluar daripada rumah, rumah Nabi kena kepung. Berapa orang kepung? 50 orang pemuda. Lengkap berkuda. Kenapa 50 pemuda tunggu? Kalau Nabi Muhammad keluar, mereka akan tikam beramai-ramai. Sebab kalau 50 pemuda tikam, puak gerabak Quraisy tak boleh nak tuntut bela. Sebab terlampau ramai. Kalau yang bunuh tu puak-puak yang tertentu suku yang lain, dia pergi serang je kampung tu ramai-ramai. Tapi kalau dah 50 family berbeza, mana larat nak balas dendam. Jadi Nabi ketika nak keluar, datang dia punya special brand bagi tahu. Siapa Nabi punya SB? Jibril lah, itu power punya special brand. Rasulullah, minta maaf, jangan keluar, merbahaya. Barulah bunyi. Minta maaf, jangan keluar, katanya bahaya. Apakah yang menanti Nabi ketika itu? Benda ni saya akan terangkan kemudian. Kita beri laluan dulu kepada azan Isyak. Jadi tuan-tuan semua, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.
Baiklah. Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita kembali bertemu dan membincangkan sempena Ma'al Hijrah pada malam ini. Satu tajuk yang saya kira ada kaitan dengan diri kita, iaitu Hijrah Merdeka. Kita sedang bercerita tentang proses Nabi nak meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah. Begitu tinggi sekali pengorbanan yang Nabi lakukan. Ketika Nabi nak keluar daripada rumah, ada 50 orang pemuda lengkap naik kuda sedang menanti untuk menikam Nabi. Tapi Nabi seperti yang kita tahu, dia telah dimaklumkan lebih awal tentang kewujudan musuh ini. Lalu Nabi kita pun membacalah satu ayat. Yang mana ayat ni saya ingat tuan-tuan puan-puan selalu amalkan, terutama ketika nak lalu dekat roadblock JPJ kebiasaannya ya. Protek dah mati, helmet tak ikut spek, lesen pula entah ada tidak. Bacalah wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Sampai-sampai kena saman juga. La ilaha illallah. Terus marah, apa ayat Quran tak menjadi, kau niat nak menipu, tak boleh lah, salah tetap salah. Nabi baca ayat itu dan Nabi lalu tanpa dikesan oleh siapa-siapa. Pemuda-pemuda ni tadi, bila dah lama menunggu, tanpa mereka sedar Nabi dah lalu, diorang tunggu juga. Tapi dah lama kelamaan rasa tak sedap hati, ini something wrong, dah pecah masuk rumah. Dia tengok di tempat katil Nabi, ada sedang berbaring berselimut. Dia orang pun sebelum tikam buka dulu selimut. Ah, itu maconya orang Arab. Orang Melayu tak macam tu. Budak tahfiz dibakarnya terus, tak ada nak buka-buka selimut dulu, janganlah. Begitu buka selimut dulu. Macolah sikit. Patut tak, janganlah bakar. Tapi janganlah orang tu tengah tidur. Dia buka dulu. Ha, Ali, kau buat apa sini? Aku tidurlah rumah sepupu pun masalah kau. Mana Muhammad? Aku tak tahu, aku tidur. Sahabat-sahabat lepas peristiwa tu tanya kepada Ali, Ali, engkau tak takut ke masa kejadian tu? Ui, kalau kita orang 50 bawa parang macam-macam, engkau tak takut? Aku takut sebenarnya. Habis macam mana kau boleh tempuh? Aku fikir macam ni, kalau yang kena bunuh malam tu aku, kalau aku mati selesai masalah, tak ada apa-apa. Tapi aku fikir kalau Nabi mati, Islam mati, oh aku tak sanggup terima tu, aku mati tak apalah, kata dia. Ali radhiyallahu anhu, semangat dia, tahan kamu. Pagi besok
bila orang-orang pemuda ini dapati Nabi dah pun berjaya keluar, dia orang report pada Abu Jahal. Abu Jahal ni tadi saya sebut tadi kan, dia kan pakar ilmu al-jazibiyah, ilmu aroma. Dia datang ke kawasan lokasi, kita panggil CSI lah, crime scene punya kawasan. Dia masuk, bayangkanlah tuan-tuan, sekeliling rumah Nabi, 50 orang pemuda. Maknanya kaki manusia saja dah ada 100 tapak. Kaki kuda saja dah ada 200 tapak. Maknanya dalam kawasan crime scene, ada 300 tapak kaki kuda dan manusia campur tapak kaki Nabi kita. Abu Jahal dia tengok saja tapak kaki banyak-banyak, ni tapak kaki Muhammad ni, dia boleh kenal, dia cium ke apa tak tahulah, ada cara dia, dia tahu ni tapak kaki Muhammad. Dia tengok dia tengok bintang di atas. Awal pagi ada bintang Asy'ra namanya. Bintang Asy'ra ni menuju ke arah utara. Dia tengok lurus bintang tu, 3 dot. Ni orang Melayu dah tak ada dah ilmu tengok bintang, tengok WhatsApp dia pandai sekarang. Tengok bintang dah tak ada lah. Dah tengok 3 bintang dia tahu. Ini Muhammad aku rasa ikut ni. Sekarang ni kita tak ada dah ilmu ni. Tapi ilmu blue tick kita ada. Mana hantar WhatsApp tak jawab. Dah blue tick lah, kenapa tak jawab lah. Kita tahu lah dia baca. Ilmu bintang ke tu. Dia tengok. Muhammad mesti ikut ni. Arahkan pasukan kita yang tengah buat buat kawalan di sebelah sempadan, beritahu mereka Muhammad akan lalui kawasan mereka. Bayangkanlah tuan-tuan, Nabi masa tu lalu kawasan Bani Mudlaj. Ni dalam sirah. Nabi lalu kawasan Bani Mudlaj. Masa tu ada satu orang pengawal namanya Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Ini ada dalam hadis Bukhari. Suraqah bin Malik dapat maklumat mengatakan Muhammad lalu kawasan dia berkawal. Orang pelik, macam mana boleh sampai berita? WhatsApp group tak ada, telefon tak ada, macam mana boleh sampai berita? Ini jangan kaji. Orang Arab ni, dia ada ilmu yang pelik-pelik. Orang Melayu ada ilmu pelik ni pula, orang Arab lagi lah ada ilmu pelik. Mungkin dia hantar burung merpati ke apa, tapi berita tu sampai. Sampai pada dia. Jadi, Suraqah bin Malik bin Ju'shum, daripada jauh, dia nampak kelibat Nabi dan Abu Bakar naik kuda. Dia pun start kuda dia kejar Muhammad. Dia ni seorang penunggang kuda yang hebat. Tapi kali ni bila dia naik, dia terjatuh. Dia nak pijak pelana, tergelincir. Bila berlari setapak dua, kuda dia jatuh. Dia dah rasa tak sedap. Tapi dia tetap gagahkan diri. Sampaikan dalam hatinya terdetik ketika itu, wa waqa'a fi nafsi hina laqitu ma laqitu min al-habsi anhum an sayadhharu amru Rasulillah. Kata dia, masa aku kejar Muhammad tu, dah terdetik hati aku, ini orang bukan sebarang. Ini orang ada pakaian. Ini ada pakaian punya orang. Kalau dia kosong aku tak jadi macam ni. Kalang kabut aku naik kuda. Biasa aku okey, hari ni huru-hara. Ini orang ada pakaian dia ni. Tak tahu dia on ke off dia punya pakaian, aku tak tahu. Tapi hari ni memang aku something wrong. Tapi dia tak putus asa. Dia bangun, jatuh, bangun, jatuh. Itu sebab Suraqah bin Malik, Dewan Bahasa Pustaka ambil perkataan Suraqah tu jadikan bahasa Melayu. Nafsu serakah. Serakah itu dari Suraqah. Maknanya nafsu yang nak juga. Suraqah. Suraqah. Nafsu suraqah. Tapi serakah kita panggil. Dia kejar. Akhirnya sampai. Dia pun tahan Nabi. Muhammad berhenti. Nabi kita relax ya. Orang ada pakaian relax ya. Apa cerita? Muhammad. Aku ditawarkan kalau dapat bawa balik engkau, aku dapat hadiah engkau tahu. Nabi kita ni steady. Nabi kita ni dia ahli politik. Dia pemimpin, politician. Walaupun dia Nabi, orang ibadah, tapi dia ahli politik. Kemahiran utama seorang ahli politik ialah kemahiran berunding. Sebab itu ahli politik, ingat, kalau orang politik tak pandai berunding, berhenti je lah politik. Sikit nak tumbuk, sikit ajak tumbuk. Itu bukan ahli politik, itu gusti namanya. Orang politik, lidah ni mahal. Kita marah-marah, rakyat marah, dia relax, dia berunding dengan kita. Nye, 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 kalah.
Ini kita marah dia, dia marah kita, kita marah dia. Itu bukan ahli politik. Bukan. Nabi dia pandai berunding. Dia pun tanya kepada Surakah. Surakah, berapa reward kalau kau dapat tangkap aku? Muhammad, aku ditawarkan 100 ekor unta. 100 ekor unta ni bagi kita biasa sajalah. Tapi kalau 100 saham Pekra, kan lain kan rasanya. Wow, saham Pekra. 100 saham bank rakyat. Wow, macam itulah soalannya. Kata Nabi, Surakah, maukah engkau kalau aku up kau punya reward? Kau lepaskan aku, aku bayar pula engkau. Nabi pandai. Muhammad, kau nak bagi aku berapa? Beginilah, wahai Surakah. Kalau kau lepaskan aku, aku janji aku akan bagi kau mahkota Raja Parsi. Surakah ni orang-orang yang jenis cari reward, bounty hunter ni. Muhammad, agak-agaklah kalau nak berjanji pun. Engkau berjanji ni bulan bintang, tak boleh. Kalau ia pun nak berjanji, orang ni bagi 100, kau bagi 110 ekor pun tahan dah, lebih sikit. Ini melampau-lampau nak bagi mahkota Raja Parsi. Seolah-olah kita nak menyatakan, kalau kau lepas dengan aku, aku bagi kau mahkota Queen of England pada kau. Tuan-tuan boleh berjanji dengan orang begitu? Tak berani. Mahkota benda tu, Dr. Vida pun belum tentu kita boleh dapat. Ini pula mahkota Queen of England. Mahkota Dr. Vida pun kita tak tahu mana dia simpan. Yang kulu kilir menyanyi-menyanyi tu, mana dia simpan mahkota? Kita tak tahu. Tapi Nabi kita, aku bagi kau mahkota Raja Parsi, kau nak atau tidak? Muhammad agak-agak kalau nak berjanji pun. Kata Nabi, Surakah, kau kenal aku daripada kecil kan? Kita sekampung. Aku pernah temberang tak? Aku pernah tak tipu. Betul lah, itu aku percaya lah kau tak pernah tipu. Habis kalau aku kata aku bagi lah. Ya. Tak boleh Muhammad, janji mulut ni tak boleh lah. Benda pesto, leceh betul lah. Buatlah hitam putih sikit. Dia orang profesional. Buatlah hitam putih sikit. Buat surat sikit boleh? Boleh lah. Dia siap ada kertas, bawa keluar, bawa pen. Dia ni jenis orang cari bisnes. Tulis, hari ni Muhammad janji nak bagi aku mahkota Parsi. Muhammad, sign sikit. Aku mana kerti menulis, aku tak sekolah. Alah, cop je lah pakai cincin-cincin ke apa ke. Nabi pun cop. Adalah Muhammad Rasulullah di situ. Dia simpan surat tu, dilepaskan Nabi. Cerita tu tak habis di situ. Bertahun-tahun kemudian, berbelas-belas tahun kemudian, berlakulah peperangan demi peperangan antara orang Islam dengan kerajaan Parsi. Parsi ni kita panggil Parsi kerajaan Sasan. Sasan ni dia istilah kita, kalau Rom, Byzantin. Kalau Parsi, Sasanid. Tahun 633 sampai 642 Masihi, sahabat-sahabat Nabi, maksud Nabi dah wafat, berperang dengan Empire Parsi Sasanid selama 9 tahun dalam 8 peperangan besar. Yang selama ni mereka tak sangka. Ada dua peperangan yang paling diingati dan menjadi silibus kajian di maktab-maktab tentera. Satu peperangan Zatus Salasil, perang berantai. Satu lagi perang Qadisiyah. Perang berantai itu yang paling ngeri sekali. Matap-matap tentera kaji sampai ke England kaji. Dia perang berantai ni berlaku bulan April tahun 633 selepas perang Yamamah. Yamamah masa yang membunuh Musailamah Al-Kazzab. Perang tu sekarang terjadi dekat kawasan Kuwait sekarang ni. Bayangkanlah Kuwait jauh tu dengan Madinah. Dia perang sampai ke Kuwait. Kenapa digelarkan perang berantai? Masa tu panglima Parsi namanya Hormuz. Memang teror Hormuz ni. Masa tu Khalid Al-Walid datang. Kan orang Islam, dia maco. Bila dia nak pukul orang ataupun nak serang negeri orang, dia pergi balas pantun dulu. Itu pesen orang Islam dulu. Tak ada main ambush-ambush ni, tak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos budak luar pagar pun. Dia bagilah pantun-pantun dia. Tapi sebab zaman tu tak adalah pantun. Khalid Al-Walid, dia ketuk kemah musuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapan ringkas daripada saya, tiga perkara. Pertama, masuk Islam. Tak nak masuk Islam, bayar jizyah. Tak nak jizyah, jom perang. Tak ada pilihan lah. Bayar cukai, masuk Islam, perang.
Akhirnya Hormuz kata, aku pilih yang ketiga. Okey, esok pagi kita jumpa. Tentera-tentera Parsi menengokkan Khalid datang seorang, semua dah mengembang bulu roma. Ini orang apa pakaian ni kalau datang ni? Ini bukan calang-calang punya orang. Kita sikit punya ramai batalion, dia datang seorang je jual pantun. Masih-masih dah menggigil. Gu-gu-gu-gu-gu menggigil. 25,000 tentera Parsi berhadapan dengan 18,000 tentera Islam. Semua menggigil lutut. Kali pertamalah zaman itu dalam The Battle of Chains ini, Khalid Al-Walid diarahkan oleh Umar Al-Khattab wujudkan pasukan komando pertama dalam Islam. Dia panggil pasukan elit dipimpin oleh Qaqa' Ibn Amru radhiyallahu anhu. Elit pertama. Dia macam tentera Parsi ni, masa tu dia tak ada faham sangat dengan tentera elit. Tentera elit dia tak lawan depan, dia lawan belakang. Dia orang 5 hari dah masuk, duduk dalam kemah, potong wifi, potong elektrik, wire kau terabur-terabur kan. Bagi pening alat-alat dia, peluru sorok, tu kerja GGK, kerja komando. Yang depan infanteri ni, lawan saja, guguk-guguk. GGK dah seminggu dah duduk buat kerja sabotaj. Zaman Omar masa tu lah. Panglima-panglima dia Khalid Al-Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Musanna ibn Harith, Huzaifah Al-Yamani, Nu'man ibn Muqarin, Abu Ubaid, Qaqa' ibn Amr, Hisham bin Utbah, Abu Layla, ramai lagi. Ini semua antara pelopor-pelopor komando pertama. Berlawan dengan panglima-panglima Parsi, Hormuz, Idra Zaghur, Rostam Farrokhzad. Ini semua orang nama besar-besar. Tapi bila mereka nak berhadapan dengan orang Islam, tentera yang kecil-kecil ini semua takut. Sampaikan panglima dia ketika itu terpaksa Hormuz arahkan setiap anggota diikat dengan rantai besi pada kaki. Sebab dah nak lari ya semua. Padahal kau lagi ramai. Sebab orang Islam masa itu menggerunkan dalam peperangan menentang kerajaan Parsi. Nah, itu yang dikaji oleh ketenteraan kaji. Rupanya bila bubuh rantai begitu, itu kan kerja tak cerdik namanya. Lagi senanglah orang tu memang jadi tempat latihan sasaran je lah. Kalau kau tak boleh bergerak, memang syok betul menembak je. Sepanjang peperangan orang Islam dengan orang Parsi, hampir 90,000 tentera Islam berhadapan dengan 250,000 tentera Parsi, dan orang Islam yang terkorban 15,000 orang. Adapun Parsi 150,000 tenteranya terkorban. Kuat orang Islam masa itu zaman Umar Al-Khattab. Jadi pendek ceritanya, dapatlah mahkota. Jadi kerajaan dia punya istana dia berjaya dimasuki oleh orang Islam. Bila istana masuk, rampas semua barang-barang ni. Dalam Islam peperangan kita ada ghanimah, bahagi harta rampasan perang. Masa berbagi-bagi ni, kita bagi ikut unit lah, ikut unit. Macam unit semboyan, kau dapat barang ni. Macam unit infanteri kau dapat ni. Artileri kau dapat benda ni. Komando special. Komando yang mangkuk-mangkuk mahal-mahal apa semua, tu dia orang dapat. Macam Watania, lampu bagor istana tu je yang kau ambil. PSTD, tu yang belak askar-askar tu luar. Jadi ikut unit lah, siapa yang paling teruk kerja. Tiba dapat dekat Umar Al-Khattab, mahkota. Dia kata, mahkota. Siapa kita nak bagi mahkota ni? Komando dah dapat, semua dah dapat. Siapa lagi yang dapat? Tiba-tiba datang masa itu Suraqah bin Malik. Masa dia dah Islam radhiyallahu anhu. Dia angkat tangan. Tuan, itu mahkota ana punya. Orang berbulu dengan dia, engkau berperang pun tidak, adalah tua pencen, sibuk lagi nak tu. Duduk luar sudahlah. Don't play-play. Aku ada surat. Nabi lu berjanji bagi dengan aku. Mana surat? Dia simpan surat tu. Yang sign kat padang pasir tu. Dia surat dah lunyai kertas tu. Tunjuk pada Umar Al-Khattab. Umar tengok. Masya Allah. Menitik air mata Umar Al-Khattab. Hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru keluar daripada Mekah. Belum sampai Madinah. Belum buat negara. Belum mesyuarat kabinet. Belum angkat sumpah jadi menteri. Tapi dia ada wawasan menjatuhkan kerajaan Parsi. Hari ini dia tak dapat menengok kejayaan ini. Menangis semua sahabat. Nabi punya vision tak ada orang boleh challenge lah. Yalah dia ada nubuah ya. Dia boleh nampak apa yang berlaku. Dia lahir pun tiang mahkota Parsi itu pun, tiang kerajaan Parsi pun bergoyang kan masa dia lahir. Mukjizat.
Tapi itulah Surakah bin Malik dapat akhir. Balik kepada cerita yang asal, Nabi hijrah bukan senang, bukan senang. Dalam keadaan cinta dia kepada Mekah, orang nak bunuh dia siang malam, namun tak pernah lekang cintanya kepada Mekah Al-Mukarramah. Begitu juga Nabi-Nabi yang lain. Nabi Ibrahim AS terkenallah dalam Quran surah Ibrahim ayat 35. Wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Eh Tuhanku, aku mohon dua perkara. Jadikalah negeriku ini Makkah Al-Mukarramah, negeri yang aman, tenteram, gemah ripah, loh jinawi, toto titi tenteram ketorak arjo. Jadikalah negeriku ini negeri yang paling tenang sekali. Dan jadikanlah anak cucuku, jauhkan mereka daripada sembah berhala. Dan itu makbul doa Nabi Ibrahim AS. Ertinya Nabi Ibrahim mendoakan Mekah. Cinta dia kepada Mekah. Begitu juga Nabi SAW. Bila berpindah saja dia ke Madinah Al-Munawwarah, terkenalah di dalam kitab-kitab sirah rangkaian doa-doa Nabi kepada kota Madinah. Allahumma habib ilaina al-Madinah kahubbina makkata wa ashidda. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada Madinah sebagaimana kami cinta kepada Mekah, dan kalau boleh lebih lagi cinta Madinah, kata Nabi. Allahumma ja'al bil Madinah dhi'fai ma ja'altahu bil Makkah min al-barakah. Eh Tuhan, jadikanlah Madinah dua kali ganda lebih berkat daripada Mekah. Itu doa Nabi. Maknanya kalau ada tuan-tuan malam ni yang bukan asal daripada Selangor, bukan asal daripada Kelang, datang di sini bersemenda dengan orang Selangor, berkahwin dengan orang sini, kita asal negeri lain, atau mencari rezeki di sini, terus pencen duduk di sini, tapi bukan orang sini, walaupun kita bukan orang Selangor, doakanlah untuk kemakmuran negeri Selangor, Darul Ihsan. Hatta kalau kita bukan orang Malaysia sekalipun, orang Aceh misalnya, datang sini jual jamu misalnya, kat supermarket jual jamu, pergi duduk di kapar. Janganlah saya doakan Aceh, doakanlah untuk Kelang juga, doakanlah untuk Selangor juga. Sebab di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Itu perangai Nabi kita. Maka tuan-tuan perempuan sekalian, tahun ini kemerdekaan kita, tema kita sayangi Malaysia aku. Sama ada kita suka ataupun tidak, Malaysia negara kita. Suka ataupun tidak, jangan campur politik bab ni. Tuan-tuan tak suka negara, tak nak tengok berita, tak beli surat khabar, itu masalah peribadi tuan-tuan. Tapi negara tetap negara. Kut mana pun ini negara kita. Dalam bahasa moden, sayang tanah air ini dia panggil sifat patriotik. Apa makna orang yang patriotik kepada negara dia, kepada kampung dia, kepada negeri dia? Dia ada rasa nak memelihara, dia ada rasa nak membela, dia ada rasa nak melindungi. Walau apa pun terjadi, dia tetap mempertahankan. Ini negara. Dan orang yang patriotik ini, dia bangga jadi orang Malaysia. Dia bangga jadi orang Selangor. Itu sifat orang patriotik. Sekali lagi, masalah politik tolak tepi. Kita ada tak selesa dengan apa-apa, itu masalah masing-masing. Tetapi negara tetap kita bangga. Sebab apa kita kena bangga? Dalam dunia, tuan-tuan, banyak negara yang merdeka hampir sebaya dengan kita. Tapi turut terang, negara kita jauh lebih maju daripada diorang. Bukan nak memburuk negara orang, tidak. Morocco merdeka 7 April tahun 56. Tuan-tuan pergilah Morocco, apa ada? Tunisia merdeka 20 Mac tahun 56. Apa ada Tunisia? Dah tak ada apa lah. Padang jarak, padang terkukur sekarang. Sudan merdeka 1 Januari tahun 56. Sudan, rupa Sudan tu lah. Tuan-tuan kalau pergi Sudan, tuan-tuan lah panggil handsome sekali di Sudan. Kesian. Ghana sama tahun, 6 Mac tahun 57, Ghana. Ada negara yang merdeka lebih lambat daripada kita. Tapi tak apa-apa. Bukan kita mengata negara orang. Tidak. Burkina Faso. Negara-negara yang merdeka tahun 58. Burkina Faso. Siapa kenal Burkina Faso? Kenapa? Siapa lagi? Ivory Coast. Orang minat bola kenal lah. Dia masuk World Cup. Itu je lah. Mali. Ada kenal Mali? Bukan member kita nama Mali itu. Bukan. Negara nama Mali. Tak ada orang kenal. Merdeka bulan 11 tahun 58. Tak ada. Itu juga Madagaskar bulan Oktober tahun 58. Bukan kartun Madagaskar tu, ini negara Madagaskar. Ada satu negara nama Guinea 2 Oktober tahun 58. Tak kenal pun.
Kata Julgat, nama Togo. 30 Ogos tahun 58. Genap setahun lah kurang lebih. Tak ada orang kenal. Tapi negara kita, kalau tuan-tuan pergi ke mana je, cakap Malaysia. InsyaAllah orang kenal. InsyaAllah. Kalau tak kenal, memang tak belajar ilmu alam betul lah orang tu. Tapi macam saya dulu masih belajar di Mesir, itu orang Mesir kan dia sombong sikit. Orang Arab ni paling sombong Mesir ya. Dia sombong sikit. Dia bagi dia dalam dunia ni satu negara Mesir. Tak ada lah negara lain. Ummu dunia dia panggil. Kadang saya, Anton Minin, awak dari mana? Malaysia. When Malaysia? Malaysia, Singapura, Thailand, Malaysia. When Singapura? Satu-satu dia tanya. Negara kau ada kereta ke? Dah bosan nak menjawab. Saya kata tak ada ke? Kereta tak ada, apa pun tak ada. Mesir semua ada. Masya Allah, Allah dia pun terus puji. Masya Allah, Allah, Masya Allah. Sekali saya tunjuk komputer yang ada atas meja, kau pusing belakang, made in mana? Made in Malaysia. Ha, ni negara aku lah ni. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. La ilaha illallah. Negara kita orang kenal. Tuan-tuan pergilah, kalau pergi ke Mekah, Malaysia, Masya Allah, Masya Allah, Malaysia, Malaysia. Luar biasa sekali. Dan itu kita bangga, kita bangga. Dan kita tak malu mengaku. Janganlah sampai kerana marah sesuatu perkara, sampai tak mengaku orang Malaysia, janganlah begitu. Encik orang mana? Brunei. La ilaha illallah, mengaku Brunei. Mengaku Brunei, janganlah macam tu. Mengaku kita sayang pada Malaysia. Bahkan tanda kita sayang Malaysia, sentiasa membanding. Ada orang pergi ke luar negara, dia banding Malaysia. Kok mana pun dia banding Malaysia. Terutama bab makan lah. Allah syoknya kalau duduk Malaysia. Kalau negara luar, sejuk, boring, masuk bilik air, bom stokin. Aduh, boringnya lah. Sedapnya Malaysia, pakai t-shirt pagoda, kulu kili. Sedap negara kita. Kalau macam jalan negara orang, kita pergi umrah sekalipun lah. Walaupun duduk tanah suci, tetap banding dengan Malaysia. Ada jemaah kita sampai di Madinah Al-Munawwarah daripada Mekah. Sepanjang jalan jumpa kelapa, apa ni, bukan kelapa sawit, apa, pokok kurma. Macam jengka ya. La ilaha illallah. Ini pokok kurma, bukan kelapa sawit. Sama, kata. Maknanya dia punya banding dengan kampung dia. Dia terkenang-kenang. Itu patriotik namanya tu. Patriotik. Tak adalah kita, sama macam Bandar Seri Begawan. Tak ada. Mana kita banding dengan negara kita. Mana tak lekang. Dan itu sifat Nabi. Nabi sentiasa banding. Mekah tu sentiasa di hati dia. Bila pergi ke Mekah, rindu dia kepada Madinah Al-Munawwarah. Ayuh tuan-tuan, cintai tanah air. Ingat, antara punca kejatuhan satu-satu tamadun, kata Ibnu Khaldun, apabila rakyat negara tu dah tak ada cinta lagi pada tanah air. Itu punca keruntuhan. Nombor satu. Sebab itu kata Ibnu Khaldun, dia buat satu kitab, Al-Ibar wa Diwal ni Mubtada wal Khabar fi Tarikhi Arab wal Ajam wal Barbar. Kitab ni tebal, 7 jilid. Dia mengkaji semua tamadun yang pernah wujud dan jatuh. Dia buat analisa. Kata dia, saya mengkaji setiap tamadun mesti bertahan 3 generasi je, takkan lebih. Sebab satu generasi 40 tahun. Kerana surah Al-Ahqaf ayat 15, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan, kematangan satu-satu tempoh 40 tahun. Jadi kata dia satu generasi saya kira 40 tahun. Mana-mana negara 3 generasi ya, maknanya 120 tahun hilanglah negara itu atau tamadun itu. Dia bawa contoh Khulafa Ar-Rashidin, 4 orang khalifah, sahabat senior Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dengan segala karamah yang ada pada mereka, tapi berapa tahun Khulafa Ar-Rashidin bertahan? 29 tahun saja. Sebab zaman itu zaman penuh fitnah. Dia dituduh, dia dipitnah, ada kronisma lah macam-macam. Akhirnya dijatuhkan begitu saja. Osman dituduh macam-macam. Rupanya Osman tak salah sebenarnya, tapi dipitnah macam-macam. Ali pun sama, dipitnah macam-macam. Kemudian naik kerajaan Umayyah. Kerajaan Umayyah, 14 khalifah. Berapa tahun? 91 tahun ni. Naik kerajaan Abbasiyah, 37 orang raja. Ini lama sikit, 500 tahun. Naik kerajaan Fatimiyah, lama sikit, 240 tahun di Mesir. Buat Al-Azhar macam-macam. Naik pula Umayyah Andalusia, lama sikit, 800 tahun di Spanyol. Naik kerajaan Turki Uthmaniyah, 36 orang raja, 632 tahun.
Kesultanan Melayu Melaka berapa? 110 tahun. Tak sampai 120. Tak lama. Kita malam ini baru 22,279 hari. 61 tahun, 11 bulan, 30 hari. Baru 62 tahun. Tak tahu lagi 60 tahun akan datang, generasi yang baru ni boleh jaga negara ataupun tidak. Belum tentu. Sebab dia start dengan kecintaan. Kecintaan yang pudar, kata Ibn Khaldun, itu penyebab. Kata Ibn Khaldun, generasi yang pertama ni, generasi orang tua-tua kita, dia pernah menempuh pahit maung kehidupan. Berjuang, dia pernah tengok jahatnya komunis. Dia pernah tengok orang putih memerintah masa British Military Administration. Dia tahu macam mana kehidupan. Dia tahu rasa kena kapiu, tak boleh keluar lebih pada sekian-sekian waktu-waktu malam. Dia tahu perasaan kena black area. Ingat budak muda sekarang ni, kalau orang tua-tua ceritalah macam mana teruknya kita dulu. Nak pergi satu negeri ke satu negeri, ada waktu dia. Tak boleh siang malam kau suka-suka hati keluar. Ada waktu askar jaga. Askar Malaysia jaga. Kalau Raub tu dulu, Sungai Ruan, Raub, oh itu tuan-tuan don't play-play, oh. Pukul 9 dah tak boleh lalu dah. Askar jaga, komunis banyak. Dan komunis sampai sekarang pun ada. La ilaha illallah, siapa kata komunis? Dia janji je, tak nak berjuang menentang secara gerila. Tapi dia masuk ke bandar-bandar pula. Itulah cara kan sekarang. Baik itu masih ada lagi perjuangan. Jadi generasi yang pertama itu menempuh pahit maung betul. Tapi generasi yang kedua, kata Ibn Khaldun, dia lahir selepas zaman penuh ranjau. Zaman mewah, ada sikit keselesaan. Semangat juang tu dah mula luntur sikit. Masa tu dah sibuk dengan rambut panjang, remos sikat tepi, taruh beret krim, baju pattern ada kotak, seluar bell bottom, kasut beetle, jenama Johnson, sideburn kapak, pot yeye, gogo lompat, naik Vespa, kulu kilir. Tapi dia masih lagi ada sayang pada negara. Walaupun nampak pot yeye begitu, agogo-agogo dia pun, dia masih nak jaga negara sebab orang tua-tua dia ada lagi. Mana dia balik kampung, orang tua dia beletih lah. Kau ni apa nak jadi? Dah rupa Jeffrey Dean, aku tengok bapak-bapak. Relax lah mah, ni kan 60-an. 60-an zaman itu. Tapi generasi ketiga, kata Ibn Khaldun, itu generasi menuju kehancuran. Tak ada langsung cinta pada tanah air. Tak ada langsung. Dia nak jahanamkan negara lagi ada. Tapi kita tak katakan generasi kita di Malaysia ni generasi pengecut, tak. Ada satu kajian pernah dibuat oleh Badan Bebas di Switzerland. Nama kumpulan GIA, the Gallup International Association. Dia buat satu kajian tentang tahap patriotisme rakyat di seluruh dunia. Dia pusing 64 buah negara. Dia kumpul jawapan dari 64,000 responden. Dia nak tengok berapa orang yang cinta kepada tanah air. Tuan-tuan agak Malaysia duduk tangga ke berapa? Nombor satu negara yang paling rakyat paling sayang tanah air, Fiji. Fiji 94% rakyatnya sanggup mati kerana negara. Mana kalau orang luar datang, seinci pun tak berganjak. Apa nak jadi, jadilah. Oh ya, orang Fiji. Tuan-tuan kenal orang Fiji, badan besar-besar, orang panggil orang Fiji. Pakistan 89% rakyatnya sanggup mati untuk negara. Sebab dia sepadan dengan India, hari-hari provoke, mati anytime dia kata dia. Negara yang paling rendah sekali tahap patriotisme, Jepun 11%. Sebab Jepun lepas dia bertobat Nasuha, lepas dia menyerang orang dulu, jahat Jepun ni dulu, zaman-zaman dulu. Tapi dia tobat Nasuha betul, tak campur langsung. Askar dia pun kita tak pernah tengok apa rupa. Tuan-tuan pernah tengok askar Jepun lepas pada zaman Meiji? Tak ada lah. Tak tahu apa rupa askar dia. Polis dia kita nampak kalau pergi Tokyo. Dia macam tobat Nasuha betul lah. Tak usik langsung senjata. Kan negara dia kena bom, habis rakyat mau mati. Jadi kesannya 11% rakyatnya, 11% saja yang sanggup mati. Tapi Alhamdulillah negara kita duduk kedudukan ke-23 dunia. Iaitu 63% rakyat kita takkan berganjak sinci pun kalau negara ni diserang oleh orang luar. Tapi ada 37% menjawab kalau berlaku apa-apa, migrate. Pertama, negara pilihan Australia. Kedua, Mekah. Mesti orang Melayu tu kalau lari ke Mekah tu. Jangan tuan-tuan. Kalau musuh datang, lari dari medan perjuangan, dosa besar. Dosa besar. Sebab itu siapa yang tinggalkan negara, sebab nak gentil tasbih depan Kaabah, jangan ingat Allah terima amalan dia.
Kau tinggalkan semua negara kau, anak cucu kau, kau nak pentingkan diri sendiri, Tuhan tak akan bagi rahmat. Sebab itu sahabat Nabi, daripada 144 ribu sahabat Nabi, hanya 5 ribu saja kubur yang ada di Mekah Madinah. Selebihnya semua ke bumi luar pada Mekah Madinah. Apa sebab? Kerana mereka berjuang untuk agama. Kalau mereka nak penting diri sendiri masuk surga, dia orang dah boleh duduk di Mekah tu hari-hari tak apa. Gentil di tasbih. Dan tuan-tuan, minta lah kerja tukang sapu Masjidil Haram. Nak sangat hari-hari menengok Kaabah. Tapi adakah itu perjuangan? Kalau semua orang nak duduk jadi tukang sapu Masjidil Haram, siapa nak buat kerja agama? Siapa nak imarahkan masjid ini? Siapa nak jaga segala dalam masjid ini? Siapa nak aturkan program-program dakwah? Siapa nak dakwah pada rakan-rakan yang bukan Islam? Sibuk gentil tasbih depan Kaabah. Penting diri sendiri namanya itu. Sebab itu, kalau takdir kita diserang atau kita dijajah kembali, jangan beranjak walau seinci. Orang Melayu kalau lari daripada perang, berhenti je lah jadi Melayu. Mana ada orang Melayu lari dari perjuangan? Takkan lari daripada perjuangan. Selain itu, hadirin hadirat sekalian, hijrah juga adalah simbol pengorbanan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bukan Nabi saja. Walaupun malam ni kita banyak cerita hal Nabi, sahabat-sahabat pun terpaksa berkorban jiwa dan raga untuk nak berdakwah dan berhijrah. Ambil satu contoh, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Sebab ramai ibu-ibu di belakang, jom kita ambil contoh kaum wanita. Kami contoh orang lelaki-lelaki kan tak sampai pula matlamat kita. Ada satu orang sahabiah namanya Ummu Salamah. Cerita hijrahnya menitik air mata orang bila mendengar cerita dia. Dia asalnya, dia ada suami nama Abdullah. Dia ni suami isteri masuk Islam. Dan dia ni pernah hijrah pertama ke Habsyah, suami isteri. Masa dia di Habsyah, dia dapat anak nama Salamah. Itu panggil Ummu Salamah. Ketika Nabi mencanangkan supaya hijrah ke Madinah, dia pun siap-siap barang. Ketika Ummu Salamah dan suaminya nak pindah, dalam perjalanan dia punya pasukan rombongan kena tahan dengan roadblock. Puak Bani Mughirah buat roadblock. SRS dia lah. SRS dia tahan, tak bagi lalu. Bani Asad diambil anak. Anak yang nama Salamah diambil. Duduk di pemukiman Bani Abdul Asad. Salamah ni dulu lahir dekat Habsyah. Hindun ditahan oleh keluarganya. Hindun ni nama sebenar Ummu Salamah. Ditahan oleh puak Bani Mughirah. Suaminya Abdullah berjaya meloloskan diri, hijrah seorang pergi Madinah. Jadi Ummu Salamah duduk dekat Bani Mughirah, dekat padang pasir, menangis. Hari-hari menangis. Mengenangkan nasib. Anak orang ambil, suami dah tak ada. Bayangkanlah, menangis. Akhirnya, perbincangan demi perbincangan, dapatlah mereka berdua hijrah. Anak itu dilepaskan dan dilepaskanlah berdua. Dan Ummu Salamah, dia berjalan kaki dengan anak. Dia mula naik unta. Dia jalan berdua saja naik unta pergi ke Madinah. Bawah panas terik matahari. Bayangkanlah jarak 498 kilometer. Begitu jauh sekali. Orang perempuan. Bawa anak lagi. Bawa berdua je. Bawa. Dalam perjalanan berselisih dengan Uthman bin Talhah. Yang masa tu masih belum Islam lagi. Dia ni puak Bani Syaibah. Dia Uthman ni. Kita kenal dia dengan cerita kunci Kaabah. Kunci Kaabah. Kan Nabi masa Fathu Mekah. Masuk Mekah. Nabi suruh buka pintu Kaabah. Nabi arahkan Ali radhiyallahu anhu. Kau pergi rumah Uthman. Ambil kunci Kaabah sekarang. Sekarang kita dah menang pilihan raya lah. Kalau kita istilah. Kita ambil kunci lah. Ini pejabat SUK. Kita punya lah. Contoh begitu lah. Dia pun ambil. Ketika ambil, turun An-Nisa ayat 58. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Eh Muhammad, aku ajar pada engkau, aku suruh engkau tunaikan amanah pada orang yang sepatutnya. Ayat tu turun sebab Nabi ambil kunci daripada Uthman bin Talha. Uthman bin Talha punya insaf masuk Islam dia. Wow, saya masuk dalam Quran lah. Masya Allah, tu masuk Islam. Sampai sekarang puak dia Bani Syaibah yang pegang kunci tu. Masjid At-Taqwa, Bukit Kapar, kalau nak merasa masuk Kaabah, sebenarnya boleh. Boleh. 600 ribu bayar. Bayar 600 ribu rial, dapat masuk. Sekarang ni semua duitnya, bayar je. Tak payah jadi pemimpin negara pun boleh masuk. Tapi bayar lah, bayar. Sebab
kunci tu apa benda, kalau kau nak masuk, masuk je lah, aku buka je lah, bayar je lah sikit. Dia ada kunci khas, dia turun temurun. Jadi dia punya moyang-moyang ni nama Uthman bin Talha radhiyallahu anhu. Dia berjalan jumpa dengan Ummu Salamah. Dia pun tanya, Indun, Indun lah nama betul dia. Indun, kau nak pergi mana? Jawab Indun, aku nak cari suami aku kat Madinah. Aku baru datang pada Madinah ni. Memang suami kau ada sana? Kau nak pergi cari suami? Kau pergi seorang dengan anak je? Tak ada. Aku bersama dengan Allah. Uthman kata, kau ni berani betul. Berani betul. Bahaya Indun. Perjalanan ni jauh lagi. Malam gelap. Tak mana nak duduk. Macam ni lah. Aku kesian kau. Aku patah baliklah pergi Madinah hantar kau. Bayangkanlah Uthman ni baik. Aku iring kau lah jaga. Padahal dia dah halfway nak balik ke Mekah dah. Dia pun iring lah balik pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Musafir 10 hari 10 malam. Tapi Uthman bin Talha ini orang baik. Dia jalan di depan. Indun jalan di belakang. Tak nak tengok pergerakan orang perempuan kan datang fitnah apa semua. Jalan. Uthman pun sampailah ke sebuah dusun dekat dengan Quba. Tempat pemukiman Bani Umar bin Auf. Cari-cari jumpalah dengan suami. Punyalah gembira kat setahun tak jumpa. Duduklah balik suami isteri ni. Bila suami dia ni meninggal, Abdullah ni meninggal, Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu anhumah pinang Ummu Salamah. Pinang Ummu Salamah masa tu umur dah 65 tahun. Tolak. Dah 65 tolak. Kata aku tak nak kahwin dengan Abu Bakar, aku tak nak kahwin dengan Umar. Orang pun jumpa Nabi, ya Rasul, Ummu Salamah tak nak kahwin dengan Abu Bakar dengan Umar. Apa kata tuan, pinang pula dia. Try lah sekali, pergi pinang. Pergi rombongan meminang. Minang Ummu Salamah, Ummu Salamah tolak juga. Ummu Salamah kata, saya tak nak. Yang pinang ni Nabi. Bukan saya tak nak. Pertama, I am a very jealous woman. Saya sangat kuat cemburu. Yang kedua, saya ada anak. Yang ketiga, aku dah tua. Kalau dia sanggup terima tiga syarat ni, jalan. Nabi sanggup terima syarat, akhirnya Nabi nikah dengan dia. Perkahwinan Nabi yang keenam. Masa tu umur Ummu Salamah dah 65 tahun. Dan Ummu Salamah ni hebat. Dia meriwayatkan 378 hadis sepanjang dia jadi isteri Nabi. Dan ada satu ayat surah At-Taubah ayat 102. Wa akharuna tarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihah wa akharu sayyi'an asallahu an yatuba alaihim. Ayat itu turun masa Nabi tengah baring dekat Ummu Salamah. Itu dia act tu. Itulah mengamai isteri, dia paling act sekali. Kau semua tengah baring dengan Nabi ada tak turun wayu? Tak ada kan? Diam semua. Aku ada, dia kata. Dia special. Ini pengorbanan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Begitu juga Abdul Rahman bin Auf. Kalau tuan-tuan ada orang meniaga di sini, belajarlah daripada Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf masa di Mekah kaya raya, banyak kedai pasar raya. Nabi isytihar saja untuk hijrah, dia tutup semua kedai. Pindah pergi Madinah, zero, duit tak ada. Pergi ke Madinah, berkawan dengan satu orang sahabat di Madinah, Nabi pun bertemukan dia. Maka kata Abdul Rahman pada kata kawan dia ni pada Abdul Rahman, "Wahai saudaraku dari Mekah, jangan takut lapar di sini. Saya ada 4 ekor kambing, silakan kau makan 2, aku makan 2. Kata Abdul Rahman, aku tak nak kau punya kambing. Saudaraku dari Mekah, jangan takut melarat di sini, saya ada 2 buah rumah, kau ambil 1, aku ambil 1. Aku tak nak kau punya rumah. Saudaraku dari Mekah, jangan takut sunyi di sini, aku ada 4 isteri. Kau pilih mana satu, aku ceraikan, cukup indah kau kahwin. Oh, aku tak nak kau punya bini. Habis kau nak apa? Nabi suruh aku jaga kau ni, Aus Khazraj, apa ni, Ansar Muhajirin." Kata Abdul Rahman macam ni, "Bagi aku pinjam duit RM50. Nak buat apa RM50? Aku nak pergi buat modal berniaga." Kata sahabat ni, "Kalau setakat 50 tak payah pinjam, aku sedekah saja." Abdul Rahman bin Auf jawab, "Cis, pantang keturunan aku ambil sedekah. Aku ni keturunan Tok Peraih." Tok Peraih tu cakap Melayu, cakap Inggeris enterprise. Enterprise. "Aku keturunan enterprise, Tok Peraih. Atuk aku meniaga, bapa aku meniaga, aku meniaga. Aku ambil 50, aku akan bayar balik." "Okeylah, ambillah 50.
Abdul Rahman bin Auf dapat 50 rial, 50 ringgit lah kita sebut. Apa dia buat? Masa tu di Madinah, semua pasar milik Yahudi. Lebih kurang kita jugalah. Segala pasar raya itu memang tak ada orang Melayu, orang Islam. Semua milik orang lain. Kita tak ada isu sebab kita memang tak mampu nak buat. Dia pergi ke satu pasar. Katalah supermarket sekian-sekian. Tesco lah contoh. Dia pergi Tesco. Pasar A. Dia beli unta seekor. Harga RM50. Dia pergi pula pasar yang kedua. Contoh pasar tu apa nama ya? Kekemat lah bagi contoh. Pasar B. Dia jual unta tadi harga RM50 juga. Ni cerdik Abdul Rahman bin Auf. Bayangkanlah tuan-tuan, tuan-tuan yang kaki meniaga ya. Apa jenis meniaga macam tu? Beli 50, jual 50. Mana profit margin? Mana untung lah? Kalau kita yang baru mula nak meniaga akan kata, okey lah ustaz, pulang modal. Pulang modal apa? Rugi. Sebab kau beli tempat lain, jual tempat lain. Bukan kau jual pakai go shop, online, internet, tak ada. Kau jual tempat lain, kos. Hatta pos laju pun, kos. Kau beli 50, janganlah jual 50. Kan boleh markup sampai 200% kalau ikut pekah. Selagi ada redha. Mana beg modal sekian, tapi kau nak jual 100 ribu, kau sanggup beli. Dia sanggup lantak dia lah. Tapi Abdul Rahman tak, beli 50, jual 50. Macam mana dia boleh kaya? Ini orang pandai meniaga. Kan Nabi pernah sebut, ya Abdul Rahman, ente ni, kalau pergi tengah padang pasir angkat batu, bawa ada emas, kau pandai buat duit. Abdul Rahman pandai buat duit. Macam mana dia boleh kaya, beli 50, jual 50? Rupanya begini. Dia beli unta harga 50, dia jual unta pun harga 50. Sepanjang perjalanan dia ada kos, dia tak rugi. Kalau kita rugi lah. Tuan-tuan beli barang dekat tempat A, nak jual dekat B. Dalam perjalanan ada tol, ada minyak. Driver nak kena bayar gaji. EPF dia lagi. Kalau bawa kawan nak belanja lagi. Mesti menyinggah, tom yam lah, mie goreng lah, ada duit. Lodging, hotel. Campur prospek yang nak beli barang kita tu nak kena bela juga. Kadang anak ni masuk sekolah lah, ajak main golf, medan lah, urut kaki lah. Ada dia nak power kita sebab nak beli unta kita ni. Banyak kita habis entertainment banyak, karaoke lagi, nak melayan dia. Nah duit kita habis. Barang belum tentu tujuan. Tapi Abdul Rahman dia cerdik. Dia beli unta RM50. Dia beli unta siap dengan tali. Dia jual unta, tali dia ambil. Cerdik dia berniaga. Dia simpan tali je. Itu yang dia rotate. Dia beli unta, dia jual tali, dia ambil. Dia beli unta, jual tali, dia ambil. Dia beli unta, jual tali, dia ambil. Dia beli unta, jual tali, ambil. Orang tak perasan sebenarnya dia meniaga tali. Unta tu wayangnya. Unta tu wayangnya. Ni cerdik meniaga. Akhirnya di Madinah ketika itu, semua unta yang ada di pasaran tak ada tali. Unta kalau tak ada tali, siapa nak beli? Nak simpan di mana? Unta dia kena ada dua tali. Satu tali. Tali tu untuk parking. Igal ni untuk dia tidur. Unta tidur macam kita semayang tahiyat awal tu, kaki lipat. Dia akan lock pada lutut unta. Sebab itu igal tu yang orang Arab letak atas kepala tu sebenarnya lock lutut unta itu. Orang Malaysia balik Mekah pergi beli 10 pakai. Jadi imam lagi lah ilah Allah. Itu saudagar unta, bukannya untuk imam. Sebab itu imam Mekah tak pakai. Yang pakai itu semua saudagar-saudagar tu semua kaya-kaya. Usin lempoyang saudagar unta tu pakai pita. Kalau tak, tak payah pakai. Tapi tak pun nak pakai, pakai lah. Dia lock unta itu sebab Arab naik unta mana ada dashboard. Nak simpan di mana? Simpanlah atas kepala. La, 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 la. Orang kita beli 10 buat dia. Tak ada masalah. Jadi bila ekonomi, permintaan tinggi, barang tak ada. Apa jadi pada harga? Wah, kita buka harga paling tinggi ya kalau siapa nak beli. Orang datang, saya mau beli unta punya. Masuk tali unta rumah dia penuh. Jadi bila dia offer, rumah aku ada tali, kalau kau nak, datang beli. Aku tengok siapa beli mahal lah, siapa beli murah aku tak nak. Daripada tali unta saja, dia menjadi billionaire zaman Nabi ketika itu. Billionaire, bukan jutawan, billionaire. Tadi saya sebut Ibn Khaldun. Dia buat satu kitab Al-Ibar wa Diwal ni Mubtada' wal Khabar fi Tarihil Arab wal Ajam wal Babar. Kalau tuan-tuan cari kitab dia, muka surat 219, dia ada kumpulkan berapa kekayaan Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman ni punya Auf, kandang dia saja ada 1,000 ekor unta, 1,000 ekor kuda, ada 3,000 ekor kambing.
Tuan-tuan kira lah berapa kekayaan. Isteri dia 4 orang. Masing-masing dapat pemberian khusus 80 ribu dinar seorang. Isteri dia. 1/4 daripada harta dia lepas dia meninggal boleh mencecah sampai 84 ribu dinar. Dinar. Dia 1 dirham RM70. 1 dinar bersamaan 4.25 gram emas RM739. Beza. Dia wasiatkan 400 dinar kepada semua bekas pejuang Badar. Dapat pencen sampai mati. Jumlah semua orang ada 100 orang. Itu saja kalau kira duit kita dah 20.4 juta peruntukan daripada dia. Dia punya pocket money, bukan peruntukan kerajaan. Dia sedekahkan hartanya untuk kepentingan jihad saja 40 ribu dinar. Itu saja dah cecah 20.4 juta. Kuda saja kat 5 juta dia sedekah. Dia punya unta saja kat 4.5 juta. Dia ni billionaire, memang kaya betul. Kaya betul. Pernah masa Nabi dah wafat, Aisyah berehat di Madinah di rumah, tiba Madinah bergegor. Gugugugugugugugug. Aisyah terkejut. Gempa bumi ke? Tak ada. Habis apa bergegor? Ini Abdul Rahman punya kapilah lalu daripada Syria nak pergi ke Yaman tempuh Madinah. Berapa penumpang naik? Tak ada penumpang, semua barang dia je. 40 ekor unta sarat. Umpama lalu depan kampung tuan-tuan ni 40 kontena lori 16 gear. Kuduk-kuduk-kuduk-kuduk. Bergegor masjid ni. Gung-gung-gung-gung-gung. Aisyah pun pacul dari mulutnya, kayanya Abdul Rahman. Patutlah Nabi kata dulu dia ni masuk syurga tapi merangkak. Penceramah banyak cerita sampai situ eh. Orang baru nak meniaga, cancel meniaga. Alamak, tak jadi lah merangkak. Janganlah cerita separuh jalan. Ada panjang lagi cerita dia. Datang satu orang berlari pergi jumpa Abdul Rahman. Tuan, berita baik hari ni tuan. Apa cerita? Saya dengar Aisyah sebut, dia dengar Nabi bagi tahu tuan ahli syurga. Alhamdulillah. Tapi sikit masalah tuan. Apa masalah? Nabi cakap tuan masuk syurga merangkak. Sebab harta banyak sangat. Merangkak. Oh itu macam? Tak apa, tak apa, tak apa. Sekarang saya akan buktikan saya akan masuk syurga berlari pula. Apa macam tuan mau buat? Ini 40 kontena barang-barang dagangan. Saya sedekah masuk Baitul Mal semua. Dia kasih semua. 40 lori sedekah. Bayangkanlah Abdul Rahman bin Auf. Daripada zero to hero. Pengorbanan hijrah. Dan contoh terakhir yang kita boleh ambil malam ni, Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Osman bin Affan ni tuan-tuan, dia beza dengan Abdul Rahman bin Auf. Osman bin Affan ni, dia memang kaya daripada Mekah. Masa hijrah pun dia kaya lagi. Dia memang kaya tak berhenti-henti. Dia orang kaya. Tuan-tuan ingat tak cerita sahabat Nabi beli telaga orang Yahudi dekat Madinah masa hijrah? Siapa yang beli? Osman. Masa tu Abdul Rahman bin Auf kulu kilir bawa borang SSM baru nak daftar company masa tu. Osman dah ada duit dah. Osman ni kaya, kaya dia steady. Sampai Nabi kan masa tu orang Melayu, orang Melayu, orang Islam merayu. Ya Rasul, teruk kita macam ni. Yahudi ni dijual air harga Yahudi betul. Kita buatlah sendiri air sini, nak buat macam mana? Kita tempat orang, ekonomi semua dia pegang. Ya Rasul, ada satu telaga tu kalau kita wakaf ramai-ramai, mana nak wakaf duit semua tak ada. Kau tengok tu Rahman kulu kilir baru nak letak company, macam mana? Antas Nabi mengatakan, may yashtari bi'ra rumata fayakunu dalwuhu fiha ma'adila'il muslimin nabi khairillahu minafil jannah. Siapa-siapalah yang boleh beli telaga rumah itu. Raumah tu nama telaga yang paling bagus airnya. Aku doakan orang yang boleh beli telaga itu, setiap kali orang timba air, selagi itulah dia dapat pahala. Mana kalau sampai kiamat, orang timba sampai kiamat lah pahala dia jalan. Hadis tu hadis riwayat Imam Tirmizi. Sahabat yang mendengar hadis ini, telio. Alamak, ini pencin kubur ni. Selagi orang ambil, dapat pahala. Masing-masing melu jumpa dengan owner dia. Owner dia Yahudi. Yahudi ni, bila orang Islam datang beli, dia tak nak jual. Siap buat signboard tulis la abi'ul ma' lil muslimin. Aku tak nak jual air pada orang Islam. Jual telaga, aku tak nak jual. Kau nak beli beli air. Telaga aku tak jual. Datang giliran Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia jumpa dengan pak cik. Osman ni satu kelebihan dia, dia seorang gentleman.
Uthman bin Affan ni orang yang sangat budiman. Sebab itu dialah satu-satunya sahabat yang dapat kahwin dengan dua orang anak Nabi. Mana ada sahabat dapat kahwin dua orang anak Nabi? Dia seorang kan? Mana dia ni memang pandai cakap. Dia orang gentleman. Dia seorang yang sangat budiman. Sehingga Nabi sebut, ya Uthman, malaikat malu dengan kau. Oh, malaikat malu dengan dia tu. Dia ni macho agaknya. Macho. Macam Jaludin Hassan ke Pustel. Apa khabar? Agak kita tak tahu. Tak tahu nak menggambarkan jenis. Apa khabar? Sihan. Kau perempuan suka orang besin-besin gitu kan? Yang tak senonoh macam kita, mana lah orang suka sangat cakap sepah. Eh, tuan-tuan, kahwin dengan anak Nabi itu pencapaian besar. Anak Nabi ni ramai nak kahwin, tak dapat. Sahabat Nabi ramai nak kahwin dengan anak Nabi, dapat. Uthman dua anak dia dapat. Ummu Kulsum dia dapat dengan Ruqayyah. Salin tika dia. Meninggal seorang, salin tika, kahwin pula adik. Eh, kahwin anak Nabi ni terror lah. Kita kahwin anak mufti pun susah. Kahwin anak kiai pun belum tentu kita dapat. Ada kiai di Indonesia, orang kalau nak kahwin dengan anak dia, dia suruh baca Quran. Ha, yang memang. Ente nama siapa? Nama saya Anas Pak Kiai. Anas, Masya Allah. Ikhra' suratul Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Lulus, bagus. Next. Ente nama siapa? Nama saya Asri Pak Kiai. Asri, Masya Allah. Ikhra' wal'as. Bismillahirrahmanirrahim wal'as. Lulus. Next. Pucat muka budak tu. Ente nama siapa? Nama saya Yasin Pak Kiai. Yasin, Masya Allah. Sabar Kiai. Nama Yasin tapi di kampung panggil Qul Huwallahu Ahad. Itu baru nak kahwin anak Kiai. Bayanglah kahwin anak Nabi. Uthman bin Affan dijumpa Yahudi. Pakcik, ini telaga kasih jual bolehkah? Eh Uthman, kau tak nampak sembok depan. Aku tak nak jual. Sabar pakcik. Bagi saya explain. 2 minit saja. Pakcik dengar saya punya cadangan. Kalau okey, okey lah. Saya punya proposal lain dengan orang. Apa kau nak buat? Macam ni pakcik. Saya tak nak beli semua. Saya nak beli telaga ni separuh ni. Pajak. Jadi separuh pakcik punya, separuh saya punya. Pakcik tu pun kata, ah, lain macam lah cadangan kau. Orang lain semua nak beli. Tak ada pakcik, saya nak separuh je. Kita buat perjanjian, saya pakai separuh, pakcik pakai separuh, kita gilir 2 hari, 2 hari, 2 hari. Pakcik barang-barang pakcik lagi macam saya pajak sajalah. Cik kata menarik juga cadangan kau tu Uthman. Beginilah pakcik, berapa pakcik nak jual? Saya guna separuh je. Yahudi, dia jual harga Yahudi lah. 10,000 dirham boleh lah. 10,000 dirham. Tuan-tuan, 1 dirham RM70, 1 dinar 4.25 gram emas RM739. Mana kalau 10,000 dirham, dia punya telaga itu saja harga RM700,000. Duit sekarang. Kat 1 juta. Uthman bin Affan ni orang steady. RM700,000 buat telaga. Mana telaga emas agaknya. Kita kalau telaga boring yang kedalaman 500 kaki, casing 6 ataupun 8 inci, suction pipe 1.5 pakai atau 2 inci, baru RM55,000. Paling mahal pun RM100,000. Kalau boring yang 30-80 kaki, casing 3-4 inci, suction pipe baru 1 inci, RM2,500 boleh dapat. RM10,000 boleh dapat. Buat perigi dekat Kemboja, 1 perigi baru RM2,175. Ya. Itu pun bagi 15 bahagian. Ambil gambar ramai-ramai, pam tu. Masuk soal gambar. 15 orang kongsi tu. Macam mana kau jual satu tu sampai RM700,000? Tapi Uthman ni orang ada duit. Ginilah pakcik. Pakcik jual RM10,000. Saya beli RM12,000. Dia lagi up. Patutnya minta lah diskaun. Kalau pakcik 10, kan pajak je. 7 dah lah. Tak ada. RM12,000. Mana dia dah bayar situ kat RM840,000. Untuk nak beli. Bagi pula dua dengan Yahudi. Uthman bin Affan. Bila dia dah dapat, panggil lawyer, buat surat hitam putih, cop hasil, cop apa, pergi mati stem, ikut law betul lah. Perjanjian guna apa-apa hari ini, okey, dah ada hitam putih. Uthman pun buat announcement. Eh orang Islam, kau nak sangat telaga kan? Aku dah beli. Tapi aku boleh pakai 2 hari, 2 hari, 2 hari. Mana 2 hari aku pakai, lagi 2 hari kau biar pakcik tu pakai.
Time aku punya giliran, kau sapu air tu sampai licin. Kau ambil siang malam, bawa lah lori ke apa, kau ambil semua. Time pakcik tu punya giliran, kau jangan datang. Duduk rumah, diam. Kau simpan stok 2 hari. Okey bos, semua ambil air. Bila time giliran Yahudi tu menunggu, tak ada customer. Dia pun dah heran. Aku ni dah kena main dengan Osman. Tapi tak ada nak marah, ada perjanjian kan? Osman pun lepas 1 bulan, dia datang. Hai pakcik, lain macam jambang, macam banyak masalah. Panjang jambang tu gaya banyak masalah. Kau Osman, aku dah kena tipu nak. Apa tipu pula? Dua hari betul lah. Kau tak cakap kau nak guna untuk semua orang. Dah saya dah kata tu hak saya, saya nak bagi siapa saya suka. Ginilah pakcik, jangan susah hati. Pakcik pun dah pencen, umur dah tua, anak-anak dah besar. Cucu mana tak ada nak jaga cucu, tak ada apa. Ginilah. Pakcik, kalau saya jadi pakcik, saya dapat duit hari tu 12,000, dah 12,000 dinar. Saya dah jalan lah, tak ada nak sibuk meniaga ni. Pakcik cari duit untuk apa? Bukan dah anak kecil, nak cari duit nak bayar van sekolah ke apa, tak ada dah. Dapat duit pergi melancong lah. Naik cruise ke, pergi Phuket, Krabi ke mana ke. Pergi Baitul Maqdis, antuk kepala semayang. Dia kan Yahudi. Pergilah. Dia bagi cadangan. Pakcik, betul jugalah cakap Kosman. Aku duduk saja ni pun tak ada benda-benda. Ginilah pakcik. Pakcik jual je lah balance telaga ni pada saya. Tapi saya beli harga mati 8,000 dirham saja. Lebih daripada tu saya tak nak lah beli. 8,000. 8,000 pakcik. Total saya beli semua ni 20,000. Mana ada nak dapat orang saya beli banyak ini. 8,000 dirham tu kat setengah juta juga semua-semua. Jadi total Osman nak dapatkan satu telaga itu saja total hampir 1 million untuk beli satu telaga. Kaya tak kaya Osman bin Affan radhiyallahu anhu zaman itu. Dan Allah nak tunjuk Osman bin Affan ni, Allah berkat rezeki dia. Lepas dia beli telaga tu 100%, dia tanam 1550 pokok kurma. Dia wakaf semua. Siapa nak makan, makanlah. Lepas dia meninggal, pokok tu masih berbuah. Sampai sekarang. Pokok-pokok membiak, membiak, membiak sampai sekarang. Dan telaga tu masih mengeluarkan air sampai sekarang. Cuma kerajaan Saudi terpaksa tutup. Sebab ramai orang buat kerja mengarut telaga. Baling siling lah, naik-naik. Nak ilah, kau ingat telaga Mahsuri? Baling-baling siling, pergi hantuah boleh dapat kerjaan gitu. Saudi tak lagi, dia tutup ni sekarang. Dan sampai sekarang, bila keluar hasil, mula sedekah. Lama-lama ramai orang nak, jual. Bila jual, ada hasil. Duit nak masuk ke mana? Buka satu akaun, nama Osman bin Affan. Dia dah mati beribu tahun dah. Ada lagi akaun dia. Duit dia sekarang dijaga oleh Kementerian Wakaf Arab Saudi. Tiap duit dia asyik masuk, tak pernah keluar. Dah, yang toki dah meninggal, bila nak cucuk duit ni? Sign check pun tak ada, masuk. Berbilion duit dia. Sampai kerajaan Saudi beberapa tahun lepas beli pula sebidang tanah dekat sebelah Masjid Nabawi. Kalau tuan-tuan rajin merayap di Madinah, mana ada projek-projek bangunan tu, tuan-tuan pergi singgah. Tengok dia punya signboard dia tu. Tuan-tuan tengok siapa owner tanah. Kebanyakannya owner dia Osman bin Affan. Punya teror Osman. Tanah semua nama dia lagi. Osman bin Affan. Yang terbaru dia orang beli sebidang tanah buat hotel 5 bintang. Hotel tu dipajakkan, keuntungan tahunan 50 juta setahun. Masuk lagi, duit dia tak putus sampai kiamat. Berkat daripada wakaf dan sedekah. Jadi tuan-tuan nanti kalau siapa nak berangkat ke Madinah, jangan lupa salah satu kunjungan kita Bi'run Uthman. Pergilah. Naik teksi beritahu, Rohben Bi'run Uthman, dia faham. 5 rial, 10 rial, pandai bergaduh, 5 rial dapat. Kalau ikut 10 rial lah. Pandai bergaduh, 5 rial. Ya, sebenarnya. Suruh dia tunggu sekejap, ambil gambar dah. Bi'run Uthman, insyaAllah dia faham. Jangan cakap Kelantan, dia tak faham. Bi'run Semih. Ha, Semih tak ada. Kau dia Semih. Bi'run Semih. Tak ada Semih. Sebab orang Kelantan sebut Uthman, Semih. Bi'run Semih. Ayolah, tuan-tuan. Suburkan semangat pengorbanan. Jalankan tugas, tahan beragas. Jalankan amanah, tahan dilapah. Jalankan yang hak, tahan diinjak. Tunaikan janji, tahan dikeji. Ayuh, belalah rakyat, tahan dikerat. Belalah bangsa, tahan binasa. Belalah negeri, tahan mati. Tahan berhujan, mau berpanas. Tahan bersusah, berpenat lelah. Tahan berlenjen, tak kering kain. Tahan berteruk, sepepak teluk.
tahan bersesuduk sebepak tanjung, tahan berbagan sebepak hutan, tahan bertumang bebedak arang, tahan berkain selai sepinggang, tahan hidup berkalang leher, tahan mati berkalang tanah, tahan berhaus mau belapa, tahan merapah semak beluka, rela beralah dalam menang, rela berpenat menegakkan adat, rela terkebat membela umat, rela binasa membela bangsa dan negara. Mudah-mudahan ceramah malam ini memberi semangat pada kita untuk jaga agama, jaga negara sebagaimana pelajaran daripada cerita hijrah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Kita tutup pertemuan kita dengan sedikit doa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin amalana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syari ab'inna wa qdi hawaijana fid din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkan kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.